Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren, fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian, let's gear up! Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up! Tetap buka jalan walau banyak tantangan? Let's gear up! Butuh up to date kapanpun, dimanapun? Let's gear up! Ulang tahun pacar? Oke, no problem! Let's gear up! Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman? Let's gear up! Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up! Ini mesin baru dengan teknologi andalan, buat gear up! Starternya halus, tarikan mantap, tetap hemat, jago nanjak, dan pasti keren, menang banyak! Jadi ada ide buat surprise-in pajak. Mau riding aman dan ramah anak? Let's gear up! Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat? Let's gear up! Tetap sehat walau lagi. Halo Sobat Mesra semuanya, kembali lagi nanti kita bertemu dengan gue Herman dan bersama gue Jennifer F2. Oke, jadi kita kembali lagi di turnamen Alpha Scorpio yang udah memasuki babak semifinal pastinya. Untuk tim-tim yang bakal bermain, kita langsung bacakan aja kali ya. Oke, kita cek dulu nama timnya di sini Herman. Oke, ada plus 6, 2 tim, ada 4EG Ravens, Chill in Action, Destroyer X atau DX, ada Diverso, Envy, Hasta La Vista, Nostra Team, PLBH2O, Public Enemy, Rascal, Clovis, Seven, wow. Reverse Boy, Romy, Jusen, Spinggung, Spark Eternity, ada Shrekfus HRX, Stream Gaming ID, Beli Lilin, Bakar Fadi. Kenalin nih, anak SGID. Oke. Terus ada Ring Team, ada Union, Evolution, Escape, RJ, dan Grims, Abudin. Iya, okay. Benar sekali. Dan inilah 20 tim yang sudah bergabung di grup A. Pastinya kita bakal bermain di match pertama, yaitu di map Erangel. Oke. Iya, tapi sebelum kita mulai, pastikan buat kalian semua lagi nonton nih guys. Kalian sudah like, sudah subscribe, sudah share, dan sudah komen juga nama tim-tim favorit kalian di sini semua. Supaya kalian bisa memberikan dukungan dan juga support buat mereka semua guys. Betul, Mbak. Jadi buat kalian semua, tunggu apa lagi, kita langsung aja gas to in-game kali ini. Let's go. Belakang gua lagi ada salah satu motor yang kece banget, apalagi kalau bukan Yamaha Gear 125. Ada dua jenis varian Yamaha 125 Gear ini. Yang pertama tentunya adalah Yamaha Gear 125 standar dan juga ada Yamaha Gear 125 S. Tentunya dengan banyak pilihan warna yang bisa kamu dapatkan. Yamaha Gear 125 ini punya banyak sekali keunggulan. Salah satunya adalah mesinnya yang sudah memakai teknologi Blue Core yang bakal membuat mesin kita semakin bertenaga. Juga teknologi SMG-nya yang bakal membuat suara mesin halus saat dinyalakan. Gear hidup kamu dengan Yamaha 125, let's gear up! Sudah kedengar suara pesawat kita di sini Herman, dan sepertinya para player kita juga udah mulai berpencar satu sama lain. Betul sekali, untuk tim-tim langsung aja turun ke drop zone mereka masing-masing. Sepertinya ada tim yang turun di daerah Lipovka. Seperti biasanya, tim dari SGID langsung aja turun ke arah Pochinki kali ini. Iya, tapi pastinya kali ini dia nggak sendirian Herman. Mereka ini dibarengi oleh salah satu tim yang warnanya agak keorengan. Itu dari tim mana ya guys ya? Gue nggak penasaran. Oh bukan. Vista. Iya, Kak Pahit. Bukan kayaknya, bukan ya.
Oke, dan ini dia semua tim udah langsung aja turun ke drop zone mereka masing-masing. Tapi di daerah bagian SMB ada dua tim tuh kita lihat. Ada tim dari Grips dan ada tim dari warna merah juga tadi ya. Iya, benar banget. Di daerah di Pop ada sebuah squad juga di sini. Kita lihat soal Super Brain sepertinya udah ketahuan oleh lawannya juga. Bahwa dia sudah mulai salah satu uas dan mulai berotasi di sini. Pastinya gudang 3 juga udah diambil oleh dia di sini ya, Man. Betul, bayangan di sini. Tapi cuaca kita hari ini di Rangel sedikit kayak senja-senja gimana gitu loh. Kalau menurut gue senja tuh gak enak banget sih buat dimainin di PUBG. Kecuali lo mainnya bucin gitu kan. Itu beda ya. Tapi gue lebih benci sama suasana berkabut sih, Man. Betul. Kalau kabut tuh kayak buta gitu kan. Oh, yoi, tapi belum apa-apa nih, Man. S-Cube, Super Agent, Man. Langsung aja. Lu lihat dulu, Man. Ih, gila, gila. Uyon, gue masih ingat nih, Man. Di match-match yang kemarin sebelumnya mereka ketemu lagi berdua. Oh iya juga. Kali ya. Kali mereka ketemu lagi, Herman. Oke, kayaknya gila. Mereka gak mau kalah gitu kan. Oke, tapi ini dia sepertinya satu tim udah langsung dong. Aja dipanci ya. Uyon. Gila, gila. Benar-benar barbar banget nih. Salah satu tim yang, bukan salah satu lagi sih, tim nomor satu yang berada di website kita. Betul. Karena kenapa mereka bisa nomor satu, guys? Karena mereka itu sering banget ikutan turnamen di Stream Gaming. Betul banget, pastinya. Tapi ada Anjes. Ada Exodus. Iya, dulu tuh nama mereka atau Exodus, sekarang gue gak tahu namanya apa ya. Wah, ini mungkin kayaknya mungkin CN ya, Manya. Tapi dari nickname-nya belum CN tuh, Man. Mungkin timnya doang ya. Oke, kita balik lagi sini. Kita lihat dari Exodus sendiri sepertinya. Dua orang sudah beraksi dengan orang dari DPS juga di sini. Kita lihat juga sama Werman. Satu orang sudah beraksi dengan bukan yang sepertinya Ghost Combat dijigelin gak tuh. Rata begitu saja ternyata. Betul banget. Dan ini dia tim pertama yang udah langsung aja dipulangkan karena lobby aja sepertinya. Kali ini harus aja tusun pertama kali ini. Dan 4 kill udah bisa diamankan aja untuk tim dari Diverso Envy di sini. Point kill yang lumayan sangat-sangat membantu mereka untuk naik-naik ke puncak-puncak lagi ya. Iya, bener banget. Tapi jarang banget ya ada camping di sini, Man. Gue salvo nih dari seorang back di sini. Tadi tim nomor 10, Rascal Clovis 7. Betul sekali. Dan ini dia sepertinya ada beberapa tim yang bakal langsung aja bertempur di sini. Tim dari X-Cube kali ini udah langsung, ini bukan X-Cube ya, ini tim dari nomor 10, Rascal. Ini biasanya kalau di klasik ada yang seperti ini, Man, terus nge-HBD biasanya diteriak tuh. Player Prindavan. Iya. Gua sering terjadi sih ini sama terinspirasi player dari Player Prindavan. Oke, okay. Mungkin dia berasal dari pengalaman dari player-player Prindavan gitu. Iya. Yeah. Oke, dan ini dia. Oh, ini dia, Man. Yang kita tunggu-tunggu. Beli lilin bakar padi. Kenalin nih, anak SG ID. Serepet. Gemes aku. Bila deket kamu. Oke, sabi ya. Oke, tapi ini dia. Meskipun dari seorang Daco leader team dari Stream Gaming ID yang tidak main kali ini masih aja bisa survive dengan 4 player yang bisa. Ini mereka tuh dari awal tuh Daco tuh belum main loh. Dari kualifikasi kayaknya. Daco belum main sampai sekarang. Tapi kill point mereka banyak sih. Yoi, sampai mereka tuh di quarter final. Mereka tuh memawankan di hashtag 1 dengan total poin tuh 100-an cuy. 100-an. Gila banget. Harus ditekan gitu. Ngegas ya bapak manajernya di sini, guys. Sebelah gua. Oke, okay, yes, siap. Yes. Okay. Iya, Man, tapi yang gue takut nih, Man. Gue lihat di daerah Posinki ini bukan mereka sendirian doang nih, Man. Oh, tapi ternyata mereka udah berhasil menculik salah satu player dari tim lawannya nih, Man. Yang dimana mereka sudah berhasil mengkantongin satu kill. Dan sepertinya mereka juga berusaha untuk mencari posisi dari lawannya, yaitu berada di daerah rumah kanan ya, Man, ya. Betul sekali di sini. Dan ini dia sepertinya tim dari nomor 3. Langsung aja bakalan langsung dideketin kali ini. Tapi tim dari nomor 3, chill in action, bener-bener chill banget gameplay mereka tuh. Chill banget mainnya sampai mundur ya, cabut aja gak mau nunggu lama-lama di satu tempat, gak mau stuck di satu tempat aja ya. Ini yang gue suka nih, Man, cepet rotasinya gitu. Jadi daripada memilih untuk camping, lebih bagus memilih untuk berotasi. Betul banget. Tapi gue mau kasih bocoran buat kalian semua. Apa nanti itu? Setelah pertandingan di match pertama kita ini, kita bakalan kasih beberapa pertanyaan buat kalian. Yaitu nanti kita ada pertanyaan yang bakalan kita kasih, terus ada jawaban. Kalau kalian bisa jawab, nanti kalian bisa mendapatkan hadiah uang berupa 100.000 rupiah. Wow, gue boleh ikutan gak, Man? Boleh, enggak dong. Enggak dong, ya pastinya. Hanya boleh penonton yang boleh ikutan di sini, guys. Jadi buat kalian semua, guys, stay itu terus sampai live kita berakhir di sini. Jangan kemana-mana. Dan pastinya jangan lupa juga untuk nge-follow YouTube
YouTube channelnya Yamaha Mesra di sini, karena mungkin kita bakal live untuk setiap harinya di sini ya guys ya, bukan betul. Untuk hari ini doang. Besok kita bakal ketemu lagi nih Herman. Betul banget pastinya, karena Yamaha Mesra tuh selalu mengupload video-video yang kece banget, yang selalu menghibur kalian pastinya, ya kan. Jadi kapan lagi yang ada channel yang selalu menghibur gitu kan, family betul. Friendly banget gitu. Wih, family friendly, bener banget di sini Herman. Dan pastinya nih Man, di YouTube channel kita kali ini kita bakal sering banget nge-upload informasi-informasi seputar updatean terbaru seputar Yamaha, kayak jenis-jenis motor keluaran baru yang pastinya harus kalian miliki juga sih Herman. Betul banget. Oke, tapi ini dia keliat lagi di sini tim dari nomor 7 Nostra. Udah mengamankan aja di daerah bagian-bagian gudang kali ini, tapi Jonah tidak memihak kepada mereka. Cukup disayangkan nih. Dan sepertinya mereka harus berotasi juga nih Man. Tapi yang gue takut nih, kadang gak ada vehicle cuy. Mereka itu harus berlari sampai daerah jembatan supaya bisa mendapatkan vehicle. Betul banget di sini. Dan ini dia mereka masih aja bermain dengan santuy banget. Kali ini belum ada penembakan yang terjadi, tapi tim dari Krims Abidin udah mengamankan di daerah bukit-bukitnya SMP aja nih. Dan ini dia tim dari 4EG yang lumayan jago juga. Kita lihat di di quarter finalnya itu mereka mendapatkan total poin itu 100-an juga cuy. 100-an. Itu seimbang-seimbang dong sama Stream Gaming ID. Yoi dong. Kita doakan aja kita bisa sama-sama ke semifinal ke final kali ini. Tapi ini dia di in game-nya udah terjadi peperangan yang cukup besar-besaran sekali. Kali ini tim dari Nostra bakal langsung aja cabut dengan satu becak yang masih bisa survive. Satu orang udah bisa diamankan aja, Kygors. Bakal langsung aja dipulangkan kali ini. Tersisa 3 orang yang masih aktif dari tim dari Nostra. Bener banget Herman, kita lihat sama-sama dengan total 3 juga pastinya seorang Laskar Jerman yang langsung di spray. Kali ini menggunakan scoop yang cukup besar di sini pastinya, menggunakan M4-nya juga di sini, di mana lumayan lurus ya Man ya spray-nya di sini. Tapi sepertinya dia bakal memilih untuk agak sedikit mundur nih Man, mungkin posisinya udah gak memungkinkan ya Man, karena dia punya satu kapuran pohon. Betul banget di sini. Tapi sepertinya bakal langsung aja cabut kali ini dari tapi diberikan oleh tim dari Rascal. Kali ini belum ada satu hit yang bisa masuk pun ke arah tim dari Nostra di sini. Tapi mereka masih aja bisa cabut dengan satu vehicle yang masih ada kali ini. Iya benar banget di sini Man, kita lihat mereka langsung menggunakan vehicle. Oh, dia berusaha untuk merusak bannya di sini supaya lawannya itu nggak bisa berotasi ya Man. Susah untuk berotasi juga. Ini adalah salah satu akalnya cerdik banget dari tim Nostra juga pastinya. Dengan tolak 3 killnya kali ini mereka harus cepat berotasi menuju ke daerah jembatan. Tapi yang gue takut nih Man, di daerah jembatan itu sudah ada pembegalan yang terjadi ya. Betul banget, jadi mereka harus lebih berhati-hati, harus langsung aja PD dulu ya kan. Iya. Gak apa-apa, mati satu, yang penting PD ya kan. Teng 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 teng. Iya baik sekali, tapi kita lihat tim dari nomor 4 kali ini, kita lihat ada Destroyer XDX di sini Herman, yang sepertinya udah mulai berotasi juga dengan total 0 killnya di sini. Apakah kali ini mereka bakal berusaha untuk mencari lawannya, karena sepertinya dari kompon mereka udah bagus banget nih, dari resource mereka, dari apa yang mereka gunakan juga semuanya Herman. Betul sekali. Tapi sebenarnya mereka bakalan langsung aja rotasi mencari posisi yang lebih bagus lagi. Mungkin mereka bakalan ngambil di daerah bagian-bagian bawah sekitaran Yasnaya mungkin ya. Karena nih di daerah atas-atas Yasnaya sekitaran, bisa bilang nih kayak sekitaran Kameski gitu ya. Bener banget, tapi ngomong-ngomong soal Kameski Man, lu sering gak sih ngeluh di sana Man? Enggak sih, soalnya gue kayaknya kagak pernah tuh turun di daerah Kameski. Kenapa? Karena tuh lootingnya tuh bagus banget. Pasti lu gak pernah ngebucin ya Man ya. Ya gak gitu juga gitu kan. Gak sedih banget juga gitu kan. Waduh, sedih jadinya. Iya, soalnya biasanya yang ke Kameski tuh rata-rata yang ngebucin ya Man. Soalnya tuh kalau bucinan, cara bucin gua tuh beda. Cara bucin gua tuh berbati pocinki. Sari ngecover gitu. Ini pasti lu demam cewek yang pro player nih Man. Jadi sabi lah ya guys buat kalian semua guys. Yang hadiahnya sekitar 3 lah mungkin ya Man ya. 2. 2. Kira suka ya konteks ya. Tapi kalau cewek kali itu gua udah termasuk jago ya Man. Beda kayak gue kadinya koma. Gak sedih juga gitu kan, tapi kalau kata orang tuh KD1 tuh kebanyakan tuh kayak gimana ya, imut gitu kan katanya. Yang KD-nya lo koma kayak gue Man? Gak tau sih. Soalnya kagak pernah nemu gue. Gue. Okay. Gue, yang di sebelah lo kan. Oke. Okay. Atau lo. Kalau lo yang lagi nonton yang KD-nya lo koma,
ntar beneran juga gitu kan, nanti di buat story. Iya kak, KD gue memang nol ya kan, tapi gak disindir juga gitu. Oke mak, kita fokus dulu mak, ini udah terjadi penumpukan aja. Tapi ternyata kali ini tim dari Diverso memilih untuk mundur. Gue agak sedikit kecewa di sini ya mak. Mungkin mereka udah puas dengan total 4 killnya di sini, atau mungkin mereka mau mencari coveran jauh lebih bagus lagi supaya bisa berhadapan dengan lawannya. Betul. Tapi mak, gue ada satu pertanyaan nih mak. Apa tuh? Lu lihat gak sih di daerah kiri bawah kita itu ada motor yang gerak-gerak, itu motor apa sih mak? Kiri bawah? Oh itu Yamaha Gear 125. Gue hampir salfok tadi loh. Aduh, itu adalah Yamaha Gear 125 yang motornya tuh kece banget dengan sistem-sistem yang bagus banget. Ada sistem dari Blue Core dari Yamaha Mustra pastinya. Itu kece banget yang membuat kita irit bensin dan bisa nanjak gitu kan. Wih gila, gue jadi pengen beli cuy gara-gara terinfluence dari seorang Herman guys. Lu bisa langsung aja beli di Alpha Scorpi. Alpha Scorpi itu bisa dibilang kayak toko-toko jual motor gitu lah. Toko apa ya, showroom gitu ya. Waduh. Brutal banget bang, takut gue. Okay. Wih, keras banget nih guys. Tapi gue salvo dengan mobil yang kali ini man. Lu lihat, ada antenanya enggak? Ini skin apa nih namanya ya? itu bukan antena ya, itu bukan antena. Sejak kapan itu jadi antena? Mungkin di dalam mobilnya ada ini nih, ada parabola. Okay, sabi. Jadi dia nonton TV di sini gitu. Iya. Atau mungkin dia lagi nonton live streaming nih. Okay, nyontek gitu kan. Okay, jadi buat kalian semua yang lagi nyontek, tetap semangat nyonteknya ya kan, karena itu bakalan sia-sia ya. Soalnya ini delay-nya tuh 2 menitan lebih gitu kan. Iya, tetap semangat nyonteknya guys ya. Meskipun itu sia-sia. Ya, tapi kok gue jadi berasa kayak lagi ujian gitu ya. Kenapa sih? Ya nyontek-nyontek, jadi keinget gue. Yuk, ada yang pernah nyontek pas ujian gak guys? Komen di bawah. Kalau ada yang kagak pernah tuh gak mungkin banget kayaknya ya. Gak mungkin banget sih, lu juara satu juga pasti pernah sih ya kan. Yoi dong ya kan. Kalau murni semua tuh kagak ada seru-serunya lu sekolahnya gitu kan. Iya benar banget, tapi kalau lu gak pernah ngelakuin hal konyol di masa sekolah lu bakal ini sih, gak ada sesuatu yang bisa diingat sih man. Yoi, jadi itu flat-flat aja. Nanti pas lu ceritakan anak lu gitu, iya dulu tuh papa tuh di sekolah tuh kan, sekolahnya tuh tiap hari belajar. Jadi hari Senin sampai Sabtu tuh belajar sampai mati gitu kan. Herman, kali ini SG bakal ketemu dengan tim dari Stream Gaming ID. Gila, okay. Nih dua tim yang benar-benar hebat banget Herman. Betul banget pastinya. Tim dari SG 3 kill udah bisa diamankan aja, tapi sepertinya Stream Gaming ID cukup terlalu tersplit kali ini ya. Terpotong banget tadi kita lihat dari positioning mereka, hampir aja bisa diamankan. Mereka udah mengamankan posisi 2-2 kali ini, masih aja bisa survive kali ini. Iya, tapi gue berharap mereka bisa survive di top 3 lah minimal ya man ya. Yoi. Karena ini kalau misalnya mereka gugur di slot ke 18 Herman, mereka akan sedikit banget mendapatkan poinnya. Bahkan gak dapat poin sama sekali ya man ya. Yoi, kecuali mereka ada kill gitu ya. Bakal disayangkan banget, karena kalau mereka berada di posisi ke 18 mereka gak akan mendapatkan win point. Karena selain kill point guys, kita di sini juga menghitung win point kalian. Jadi ditotalin gitu totalnya guys. Betul. Oke. Dan ini dia sepertinya tim dari S-Cube masih aja bisa bertahan dengan 4 player yang udah mengamankan posisi di daerah bangkai pesawat yang udah rusak kali ini. Bener, di daerah Starbear juga ada satu squad, kita jadi 4 easy. Ini nih Herman, 4 easy. Gila cuy. Easy. Oh, tapi mereka memarkir mobilnya di dalam Starbear ini. Yoi dong. Oh iya, Starbear. Kan? Iya, Starbear. Gua kira shelter cuy. Shelter. Ini Starbear ya, Starbear. Shelter. Shelter. Shelter itu memang ada loh. Jangan bilang lu gak tau. Enggak, shelter ada ininya gak sih di dalam goanya? Gue lupa cuy. Ada apa? Ada kayak goanya gitu gak sih? Ada, memang ada goa. Gue lupa. Shelter memang ada goanya. Iya, Shelter memang ada. Oh, ada iya? Satu. Shelter atau shelter? Oh, ini gara-gara gue kembali-kembali di living nih, man. Waduh, jadi pindah server gitu ya, pindah rumah. Oke, dan ini dia mereka masih aja bertahan dengan santuy sekali dengan 3 total player yang udah bisa bertahan dengan satu orang yang tadi udah terculik cukup cepat banget tadi ya. Bener banget di sini ya. Kita lihat satu orang sudah berhasil dipulangkan kali ini. Mereka harus memantau posisinya dari lawannya lagi. Langsung saja kita dialihkan ke tim dari nomor 15 itu dari Straight Plus HRX di sini yang sepertinya kita lihat belum mendapatkan total kill sama sekali. Dan seperti kita sudah memantau juga posisinya tim dari GLBH 2O di sini Herman. H2O itu apa itu, Man?
Oksigen. Oh, gue kira lu gak tahu sih. Oksigen. Pinter okay, juga Hermes di sini. Gue anak IPS tapi gue agak bodoh-bodoh banget gitu kan. Kirain ya kan guys. Kirain lu hari-harian main PUBG doang. Enggak dong. Gue kagak nolak cuy. Gue tuh ada keseharian yang bisa gue lakukan. Ada kesibukan gue sendiri. Oke siap guys. Patut dicontohin ya guys ya. Oke agak sombong gitu kan. Waduh. Yoi, tapi kita lihat juga nih rotasi dari HST di sini ada Hasta La Vista yang sering banget juara satu di turnamen weekly stream gaming. Betul banget pastinya. Ini tim-tim yang bisa bilang lumayan banyak tim yang udah kita kenal ya. Seperti dari Hasta La Vista plus 62 tim ada Diverso, kayaknya belum kita pernah kita dengar ya. Ada PLBH, ada Public Enemy, ada Rascal, ada Romiju, banyak lah ya. Ini tim-tim langganannya weekly ini mah. Ini kayak udah langganan banget kan, langganan bener. Stream gaming gitu kan. Bener banget, tapi kalau gak salah gue liat mereka deket banget dengan tim dari Spray Gaming dari Zora Nostra Arbja di sini YHN. Agak sedikit sulitan gue baca namanya di sini guys, tapi gue salvo dengan M4 Glacier-nya di sini. Betul banget, meskipun level 1 tuh itu pun ada harganya gitu kan. Oke, dan ini dia sepertinya. Wah, ada yang komen Anjes. Nih, Anjes. Cukup disayangkan ya, Man ya. Anjes, match 1 tusun. Jangan khawatir karena masih ada match selanjutnya nih Anjes untuk tim dari Exodus. Betul banget. Anjes, bukan Anjas ya. Yeah. Oke. Dan ini dia kita fokus lagi ke lamain game-nya tim dari Nostra kali ini masih aja bisa survive tapi di daerah bangkai pesawatnya udah terjadi war aja antara tim dari Sense melawan tim dari X-Cube. Begitu saja dua round sudah diamankan jalur tim dari Sense kali ini. Akankah tim dari X-Cube dengan PD-nya berani nge-push karena tim dari Sense yang tersisa last man standing di sini. Iya benar banget, sepertinya dia udah tak berdaya juga. Tapi lu lihat dari kill match Cecil Herma, akhirnya tim dari Stream Gaming ID. Oh my god, row 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 yo mochen tahu the stream. Mereka ketemu dengan tim dari Row. Betul sekali, dua orang udah bisa terpulangkan aja kali ini. Tapi ini dia, X-Cube udah mendapatkan satu poin lagi. Tapi ini dia, dan langsung terpulangkan aja. Row harus tusun di posisi ke-18. Iya, cukup disayangkan sekali kali ini. Policeman ke-18 yang dimana dia tidak mendapatkan nge-win point di sini ya, Man. Tapi kita lihat dari X-Cube sendiri, 6 kill sudah berhasil di kantongnya. Ini seperti turnamen rasa klasik, cuy. Wah, gila banget sih menurut gua kali ini. Tapi ini dia di daerah kill feed-nya kali ini. Ekal udah bisa diamankan aja. Tapi ini di Hasta La Vista juga lagi nge-war dengan tim dari Nostra kali ini di daerah kill feed-nya. Mungkin kita bisa pindah sebentar ke arah tim dari Hasta La Vista atau Nostra di sini. Iya, gue juga agak sedikit penasaran di sini. Mana skin shooting-nya? Tapi mana shooting siapa tahu. Bocor nih, aman. Betul banget, tapi itu dia tonjok mati go. Okay. Pulang kau ke lobby. Maka jangan macem-macem gitu kan. Yeah. Oh, skillnya man. 7 cuy, 7. Itulah lebih barbar daripada skip ternyata di sini. Man, bang, ini turnamen bukan klasik. Ini kan Shikage tuh. Iya padu bang. Dia ngomong apa gue? Gak jelas suara, gak jelas punya. Gak kedengaran. Bayangin kalau lu satu tim sama dia. Kalau gue satu tim sama dia, gue yang pasti nih. Oh, itu sudah jauh ya? Tapi jauh doang. Iya, sama cuy. Oke, tapi ini kita pindah lagi ke tim dari SGID. 2 poin kill udah bisa mereka amankan aja. Meskipun belum terlalu barbar juga. Tapi mereka masih bisa survive di dalam zona kali ini. Di dalam rumah L kali ini. Iya, benar banget. Kami udah beralih dulu. Kali ini kita lihat tim dari Diverso emangnya. Sepertinya mereka bakal ketemu dengan tim dari lawannya juga di sini. Mereka sudah mengambil posisinya cukup bagus. Dimana mereka sudah berhasil masuk di zona aman. Tapi yang gue takut nih. Mana circle-nya ternyata itu dia ketakutan gue Herman gak terbanting ke daerah mereka yang dimana mereka harus melakukan rotasi dan mereka harus melewati banyak squad-squad yang sebenarnya masih full squad. Betul sekali di sini. Di zona keempat kita masih tersisa 16 tim aja dengan total 50 player yang masih aktif begitu saja. Tapi ini dia semuanya udah langsung aja bakal langsung rotasi di menit-menit awal karena kalau kelamaan tuh kayak lebih bahaya gitu kan. Bener banget, tim dari Stream Gaming ID juga udah langsung bergegas dong guys. Gak nunggu-nunggu detik-detik terakhir lagi dong. Mereka udah langsung ngambil vehicle. Tapi berbahaya banget apabila mereka menggunakan satu vehicle aja nih Man. Ini vehicle-nya bisa keluar gak sih? Agak sedikit kesulitan mungkin ya di sini ya. Betul sekali tapi... mereka bakal ditabrak Herman. Tuh lihat tuh dari minimap kita. Oh iya
tapi ini dia Rascal. Udah langsung aja mengamankan satu orang aja. Sepertinya tim dari SGID satu orang udah bisa diamankan Dice Roy. Akankah tim dari Rascal bakal langsung aja nge-push kali ini? Tapi ini dia masih bisa survive, tapi kepala dari seorang Dice Roy udah langsung aja pecah di sini, dan Bear bakal langsung aja nge-push kali ini. Iya, tapi posisinya jauh lebih diunggul oleh tim dari Stream Gaming ID di sini, Mas. Sedangkan dari tim Rascal sendiri udah berada di ujung-ujung zona, agak sedikit tersudutkan, Herb. Betul banget. Jadi mereka harus lebih berhati-hati lagi kali ini karena positioning mereka nggak terlalu bagus. Ada tim dari Rascal yang berada di luar zona yang sedang menunggu mereka untuk masuk ke luar zona. Jadi mereka mendapatkan timing yang lebih pas lagi bisa mengamankan tim dari SGID. Bener banget. Kita lihat smoke telah dibuka dan granat juga sudah lemparkan kali ini. Apakah tim dari Stream Gaming ID kali ini bakal menghadapi Rascal atau mungkin mereka bakal memilih untuk kabur? Betul sekali, tapi ini dia bukan langsung aja kabur kali ini. Tapi ada backup-an yang lumayan bagus banget kali ini. Kamal langsung aja pre-fire karena tim dari Rascal bakal langsung aja cabut tim-tim dari SGID kali ini. Ayo naik. Oh, pasti mereka di intinya. Ayo naik. Oke, dan ini dia timing yang cukup pas banget untuk rotasi kali ini. Tapi sayang sekali, tim dari SGID satu bannya udah pecah gitu ya. Tapi mereka masih bisa berotasi, tapi kita balik lu ke last man standing. Dari seorang super busy, sepertinya bakal langsung diras oleh tim dari nomor 11. Ini kita lihat seorang Weaver Boy. Udah saling mendengar suara step satu sama lain juga di sini. Dan Grana bakal langsung di spam terlebih dahulu. Kita lihat, oh my god, ini benar-benar berbahaya banget, Herman. Satu Grana, tapi satu Grana bakal langsung dilemparkan. Grana sudah satu bakal langsung di end. Memanfaatkan kesempatan masuk pitan. Oke, dua orang sudah berhasil dapatkan kali ini seorang super boy. Apakah kali ini dia bakal mengeng lawannya? Tapi lawannya udah berhasil kabur dan memasuki daerah lantai satu. Betul, ini dia super busy dengan PD-nya bakal langsung aja ngepush kali ini. Langsung aja turun ke daerah jendela. One on one bakal terjadi, siapa yang bakal menang? Tapi super B tertembak dari arah belakang, bisa langsung aja dengan gocekannya 2-1. Tim dari Rascal melawan tim dari 4EG kali ini. Tapi ini dia, dan 4EG harus saja terpulangkan karena lobby kali ini cukup cepat banget puas di posisi ke-14 dengan point kill yang tidak terlalu banyak ya. Bener-bener disayangkan banget kali ini ya, Hermannya. Oh my god, barang tadi dia sudah berhasil mendapatkan 2 orang ya, Man. Betul. Tapi nice try, Man, karena dia sudah berhasil mendapatkan beberapa kill. Dia dengan musuh kali tiganya. Cyber sudah berhasil terhit tapi belum berhasil dikenalkan. Tapi Sinon sudah berhasil dikenalkan aja. Betul banget, posisi yang cukup open banget dari seorang Sinon kali ini bakal langsung aja di set up smoke oleh teman-temannya, oleh seorang Red. Satu orang bakal langsung aja nge-revive yang masih bisa diamankan. Iya, benar banget. Di sini kita lihat mereka dihempit oleh dua squad sekaligus, Man. Ini benar-benar berbahaya banget, Man. Gue terkhawatir yang belakang sih, yang Rascal sih. Mereka kali ketemunya di luar zona dan akhirnya kali ini ketemuan lagi di dalam zona. Betul banget, tapi menurut gue posisi dari Stream Gaming ini bisa banget mengajak para tim-tim yang lagi di luar zona. Ini dari Rascal kali ini yang di daerah Lombok juga pasti. Iya, benar banget. Kita lihat dari seorang Kamal menjaga dari belakang, sedangkan dari lainnya di kanan yang mana. Ini benar-benar strateginya benar-benar bagus banget sih menurut gue. Betul. Oh, dijigelin gak tuh? Waduh, gue kalau main di Spectate dia kayaknya langsung apa ya, gemeter-gemeter gitu kan, kayak tremor. Tremor ya kan, dia main lu yang tremor ya. Tapi kali ini cukup berbahaya juga kita suara. Oh my god, dia tuh sepeda di belakang. Dua orang sudah berhasil dikerokan kali. Tiga orang sudah berhasil dikerokan. Misalnya last man standing, seorang Spurb atau ADF. Apakah dia mampu merevive teman-temannya di sini dan menyelamatkan teman-temannya? Atau justru squad dari Spurb sendiri bakal di end dan turun di posisi ke-13. Betul sekali. Tapi ini dia juga saja ngepush kali ini, tapi di biasa tonton udah low banget dari seorang MQ kali ini. Tapi Chill in Action bakal langsung aja ngepush dengan PD-nya. Tersisa satu orang dari tim dari Spark bakal langsung aja merefer temennya terlebih dahulu. Tapi ini dia ada studio smoke yang dilakukan oleh tim dari nomor kali 3 kali ini. Dan Batok bakalan langsung aja dengan low HP-nya kan, kali dia bisa terpulang lancar lobby kali ini. Iya, benar banget, disayangkan banget di sini ya. Tapi kalau tim dari Rascal, mereka ternyata udah mulai berotasi masuki zona aman aja nih, Mat. Betul sekali, tapi Spark dengan benar aja kali ini dia udah langsung aja terpulangkan lobby puas di posisi ke-13. Tapi dari Stream Gaming ID sedikit kesusahan buat naik ke atas-atas kali ini. Tapi mereka gak mendapat zona lagi kali ini. Zona dari tadi gak memihak kepada tim dari mereka. Tapi sepertinya mereka sedikit terlalu terhimpit banget. Play yang dilakukan cukup buruk banget kali ini. Satu orang udah bisa diamankan aja. Bahkan dua orang udah bisa diamankan bakalan terlangsung aja. Terudah smoke dilakukan dari tim dari nomor 15. Iya, benar-benar barbar banget di sini mereka yang mana. Tapi jangan sentuh
karena di daerah kanan nih Manulia ada satu squad lagi, yaitu tim dari rival Boy sendiri, Man. Tapi mereka memilih untuk berotasi ke daerah kiri. Ini adalah salah satu keputusan benar-benar bagus banget dari tim Semingging ID. Tapi lu liman killnya, Man. Betul lu, tapi lu gua lebih self focus sama satu mobil tuh 4 orang gitu kan. Waduh, cukup berbahaya banget sekali kali ini. Tapi ini dia tim dari nomor 15 cukup terlalu terhibit banget, bakal langsung aja di push kali ini. Tapi ini dia satu nodo bisa diamankan ganjar Rex tuh. Udah bisa dikenokkan aja, bakal langsung aja dipulangkan ke lobby. Tersisa 2 orang, tersisa Dice Roy. Udah bisa diamankan juga, tersisa Sainan dan Dice Roy dan Rex tuh tadi. Gila, ini kalau dia berhasil meratakan kita di sini tadi, GG sih dia. Tapi ternyata seorang Sinan luar biasa banget. Tapi granatnya masih hidup ternyata, emang granatnya tadi, tidak ada korban sama sekali. Oke, apakah bakal dipegang seorang destroy atau dia bakal dipegang bleeding out? Karena mereka hanya memiliki 10 detik, bahkan 8 detik di sini untuk bisa berotasi menuju ke jalan zona aman ya, Mas. Karena tim dari lawannya ini sudah menunggu ke dalam zona aman. Betul sekali, menurut gua mereka harus cepat-cepat untuk masuk ke dalam zona karena posisi mereka enggak terlalu bagus banget kali ini. 5 kill. Dengan 3 player yang tersisa masih aja bisa bertahan di sini, tapi mereka rotasinya cukup open sekali di sini. Akankah mereka bakal nabrak ke sini? Tapi bener aja open banget posisinya dan mobilnya sedikit terlalu kejauhan, jadi portingan sendiri terlalu gagal kali. Tapi Lucky yang cukup open dan Sainer akankah bisa diamankan aja, satu orang udah bisa diamankan aja, tapi tersisa 2 player dari tim Gaming ID kali ini. Dan ini dia Kamal dan Dice Roll. Iya, Kamal berusaha untuk mengcover ya, temennya dari kejauhan juga di sini. Temennya yang dikejar oleh lawan yang ada di sini. Sinon apakah mampu berhasil di DP oleh seorang Kamal di sini? Dan seorang Kamal menggunakan senjata DP yang dimana ini kalau dia nembak nge-pro itu bakal nggak ada recoil sama sekali ya, Man. Betul sekali. Dan Sainan udah bisa diapankan aja. Tapi Kenshiro bakal langsung aja di spray kali ini dengan MVP-nya. Tapi sedikit rip aim Kamal. Anda kenapa? Panik dia mungkin, Man. Karena ini sudah misalkan 5 tim. Ya dimana sepertinya mereka mempunyai peluang cukup besar untuk bisa memenangkan winner jika tidak dapat kali ini. Tapi sedangkan tim dari Escape sendiri sudah berhasil mengantongi 9 kill. Waduh, poin kill yang lumayan banyak banget kali ini. Tapi ini dia tim dari nomor 19, Escape Ergen bakalan bertemu dengan tim dari Diverso NV. Kali ini granat telah dileparkan aja, tapi sayang sekali dari serang super bagi udah bisa diamankan aja. Tersisa 2 player dari tim dari Diverso dan kita lihat dari drone-nya terjadi war di mana-mana. Sampai aja Kamal mengamankan satu orang lagi sebenarnya Super Junior, udah bisa diamankan aja, langsung di end. Kali ini tersisa last man standing kita dari tim dari Diverso NV. Iya benar banget, teman-teman. Kita lihat ya, kalau membiarkan temennya untuk bleeding out karena positioning-nya ini benar-benar jauh banget untuk di revive Herman. Sepertinya nggak ada peluang. Tapi kita seorang Sen di sini juga berhasil dikurangkan oleh lawannya di sini, dan ternyata Escape sudah misalkan last match dari Super Strobo. Dia bakal mati Jona dan puas di posisi kelima kali ini. Oh my god, ini sudah benar-benar barbar banget karena Jona yang sudah semakin lama semakin mengecil di tempat yang benar open banget, Herman. Betul banget di sini, tapi di dia pintu bakal langsung aja dipulangkan ke arah lobby. Sainan mendapatkan satu poin kill lagi kali ini, dan ini dia kill dari split duanya. Tersisa 2 tim Stream Gaming ID melawan tim dari warna hijau, yaitu tim dari mana tuh? Oh my god, 17 yaitu Hick Team kali ini. Dan ini dia dulu lawan satu bal terjadi aja di sini. Granat telah di cook, akankah bakalan matang pada waktunya di sini juga? Oh my god. Oh my god, Trick Team mendapatkan winner Chica Dinner di match pertama kita ini. Dan congratulations buat kalian yang udah too soon, buat kalian yang masih belum sesuai dengan harapan kalian, kalian masih bisa aja balas di match selanjutnya, dari match kedua, match ketiga, bahkan match keenam. Jadi kita mainnya tuh 2 hari di semifinal kali ini. Iya benar banget, tapi jangan khawatir dulu, jangan sedih dulu, karena kita bakal berjumpa lagi di match selanjutnya. Betul sekali, jadi jangan kemana-mana dulu, pastikan dengan kita Yamaha Mesra dan gua Herman bersama gua Jennifer F-nya 2 Yamaha. Semakin di depan, semakin nanjak pastinya. So, see you. Bye-bye. See you. Gaspu. Guys, kenalin nih. Gear 125 Matic Multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren. Fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian. Let's gear up. Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up. Tetap buka jalan walau banyak tantangan? Let's gear up. Butuh up to date kapanpun, dimanapun. Let's get up. Ulang tahun pacar? Oke, no problem. Let's get up. Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman. Let's get up. Pengen cepat ngacir,
dari tempat parkir. Let's gear up! Ini mesin baru dengan teknologi andalan buat gear up. Starternya halus, tarikan mantap, tetap hemat, jago nanjak, dan pasti keren, menang banyak. Jadi ada ide buat surprisein pacar. Mau riding aman dan ramah anak. Let's gear up! Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat. Let's gear up! Tetap sehat walau lagi padat. Let's gear up! Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up! Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih. Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren. Fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian. Let's gear up! Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up! Tetap buka jalan walau banyak tantangan? Let's gear up! Butuh up to date kapanpun, dimanapun? Let's gear up! Ulang tahun pacar? Oke, no problem! Let's gear up! Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman? Let's gear up! Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up! Ini mesin baru dengan teknologi andalan buat gear up. Starternya halus, tarikan mantap, tetap hemat, jago nanjak, dan pasti keren, menang banyak. Jadi ada ide buat surprisein pacar. Mau riding aman dan ramah anak? Let's gear up! Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat? Let's gear up! Tetap sehat walau lagi padat. Let's gear up! Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up! Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih. Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren. Fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian. Let's gear up! Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up! Tetap buka jalan walau banyak tantangan? Let's gear up! Butuh up to date kapanpun, dimanapun? Let's gear up! Ulang tahun pacar? Oke, no problem! Let's gear up! Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman? Let's gear up! Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up! Ini mesin baru dengan teknologi andalan buat gear up. Starternya halus, tarikan mantap, tetap hemat, jago nanjak, dan pasti keren, menang banyak. Jadi ada ide buat surprisein pacar. Mau riding aman dan ramah anak? Let's gear up! Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat? Let's gear up! Tetap sehat walau lagi padat. Let's gear up! Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up! Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih. Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren. Fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian. Let's gear up! Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up! Tetap buka jalan walau banyak tantangan? Let's gear up! Butuh up to date kapanpun, dimanapun? Let's gear up! Ulang tahun pacar? Oke, no problem! Let's gear up! Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman? Let's gear up! Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up! Ini mesin baru dengan teknologi andalan buat gear up. Starternya halus, tarikan mantap, tetap hemat, jago nanjak, dan pasti keren, menang banyak. Jadi ada ide buat surprisein pacar. Mau riding aman dan ramah anak? Let's gear up! Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat? Let's gear up! Tetap sehat walau lagi padat. Let's gear up! Dan ngasih kejutan buat yang tersayang.
Yamaha Gear, selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up! Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih. Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren. Fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian. Let's gear up! Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up! Tetap buka jalan walau banyak tantangan? Let's gear up! Butuh up to date kapanpun, dimanapun? Let's gear up! Ulang tahun pacar? Oke, no problem! Let's gear up! Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman? Let's gear up! Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up! Ini mesin baru dengan teknologi andalan. Buat gear up. Starternya halus. Tarikan mantap. Tetap hemat. Jago nanjak. Dan pasti keren. Menang banyak. Jadi ada ide buat surprise-in pacar. Mau riding aman dan ramah anak. Let's gear up! Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat. Let's gear up! Tetap sehat walau lagi padat. Let's gear up! Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear, selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up! Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih. Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren. Fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian. Let's gear up! Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up! Tetap buka jalan walau banyak tantangan? Let's gear up! Butuh up to date kapanpun, dimanapun? Let's gear up! Ulang tahun pacar? Oke, no problem! Let's gear up! Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman? Let's gear up! Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up! Ini mesin baru dengan teknologi andalan. Buat gear up! Starternya halus. Tarikan mantap. Tetap hemat. Jago nanjak. Dan pasti keren. Menang banyak. Jadi ada ide buat surprise-in pacar. Mau riding aman dan ramah anak? Let's gear up! Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat? Let's gear up! Tetap sehat walau lagi padat. Let's gear up! Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear, selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up! Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih. Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren. Fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian. Let's gear up! Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up! Tetap buka jalan walau banyak tantangan? Let's gear up! Butuh up to date kapanpun, dimanapun? Let's gear up! Ulang tahun pacar? Oke, no problem! Let's gear up! Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman. Let's gear up! Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up! Ini mesin baru dengan teknologi andalan. Buat gear up! Starternya halus. Tarikan mantap. Tetap hemat. Jago nanjak. Dan pasti keren. Menang banyak. Jadi ada ide buat surprise-in pacar. Mau riding aman dan ramah anak? Let's gear up! Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat? Let's gear up! Tetap sehat walau lagi padat. Let's gear up! Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear, selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up! Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih. Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren. Fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian. Let's gear up! Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up! Tetap buka jalan walau banyak tantangan? Let's gear up! Butuh up to date kapanpun, dimanapun?
Let's get up. Ulang tahun pacar? Oke, okay, no problem. Let's get up. Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman. Let's get up. Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's get up. Ini mesin baru dengan teknologi andalan. Buat gear up. Starternya halus. Tarikan mantap. Tetap hemat. Jago nanjak. Dan pasti keren. Menang banyak. Jadi ada ide buat surprise-in pacar. Mau riding aman dan ramah anak. Let's gear up. Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat. Let's gear up. Tetap sehat walau lagi padat. Let's gear up. Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's Gear Up! Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih. Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren. Fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian. Let's Gear Up! Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's get up. Tetap buka jalan walau banyak tantangan. Let's get up. Butuh up to date kapanpun, dimanapun. Let's get up. Ulang tahun pacar? Oke, okay, no problem. Let's get up. Bawa banyak barang tapi tetap nyaman. Let's get up. Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's get up. Ini mesin baru dengan teknologi andalan. Buat gear up. Starternya halus. Tarikan mantap. Tetap hemat. Jago nanjak. Dan pasti keren. Menang banyak. Jadi ada ide buat surprise-in pacar. Mau riding aman dan ramah anak. Let's gear up. Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat. Let's gear up. Tetap sehat walau lagi padat. Let's gear up. Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's Gear Up! Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih. Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren. Fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian. Let's Gear Up! Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's get up. Tetap buka jalan walau banyak tantangan. Let's get up. Butuh up to date kapanpun, dimanapun. Let's get up. Ulang tahun pacar? Oke, okay, no problem. Let's get up. Bawa banyak barang tapi tetap nyaman. Let's get up. Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's get up. Ini mesin baru dengan teknologi andalan. Buat gear up. Starternya halus. Tarikan mantap. Tetap hemat. Jago nanjak. Dan pasti keren. Menang banyak. Jadi ada ide buat surprise-in pacar. Mau riding aman dan ramah anak. Let's gear up. Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat. Let's gear up. Tetap sehat walau lagi padat. Let's gear up. Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's Gear Up! Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih. Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren. Fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian. Let's Gear Up! Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's get up. Tetap buka jalan walau banyak tantangan. Let's get up. Butuh up to date kapanpun, dimanapun. Let's get up. Ulang tahun pacar? Oke, okay, no problem. Let's get up. Bawa banyak barang tapi tetap nyaman. Let's get up. Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's get up. Ini mesin baru dengan teknologi andalan. Buat gear up. Starternya halus. Tarikan mantap. Tetap hemat. Jago nanjak. Dan pasti keren. Menang banyak. Jadi ada ide buat surprise-in pacar. Mau riding aman
dan ramah anak. Let's gear up! Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat. Let's gear up! Tetap sehat walau lagi padat. Let's gear up! Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up! Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih, Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren. Fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian. Let's gear up! Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up! Tetap buka jalan walau banyak tantangan? Let's gear up! Butuh up to date kapanpun, dimanapun? Let's gear up! Ulang tahun pacar? Oke, no problem! Let's gear up! Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman? Let's gear up! Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up! Ini mesin baru dengan teknologi andalan, buat gear up. Starternya halus, tarikan mantap, tetap hemat, jago nanjak, dan pasti keren, menang banyak. Jadi ada ide buat surprise-in pacar. Mau riding aman dan ramah anak? Let's gear up! Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat? Let's gear up! Tetap sehat walau lagi padat? Let's gear up! Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up! Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih, Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren. Fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian. Let's gear up! Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up! Tetap buka jalan walau banyak tantangan? Let's gear up! Butuh up to date kapanpun, dimanapun? Let's gear up! Ulang tahun pacar? Oke, no problem! Let's gear up! Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman? Let's gear up! Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up! Ini mesin baru dengan teknologi andalan, buat gear up. Starternya halus, tarikan mantap, tetap hemat, jago nanjak, dan pasti keren, menang banyak. Jadi ada ide buat surprise-in pacar. Mau riding aman dan ramah anak? Let's gear up! Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat? Let's gear up! Tetap sehat walau lagi padat? Let's gear up! Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up! Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih, Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren. Fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian. Let's gear up! Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up! Tetap buka jalan walau banyak tantangan? Let's gear up! Butuh up to date kapanpun, dimanapun? Let's gear up! Ulang tahun pacar? Oke, no problem! Let's gear up! Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman? Let's gear up! Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up! Ini mesin baru dengan teknologi andalan, buat gear up. Starternya halus, tarikan mantap, tetap hemat, jago nanjak, dan pasti keren, menang banyak. Jadi ada ide buat surprise-in pacar. Mau riding aman dan ramah anak? Let's gear up! Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat? Let's gear up! Tetap sehat walau lagi padat? Let's gear up! Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up! Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih, Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren. Fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian.
Let's gear up. Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up. Tetap buka jalan walau banyak tantangan? Let's gear up. Butuh up to date kapanpun, dimanapun? Let's gear up. Ulang tahun pacar? Oke, no problem. Let's gear up. Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman. Let's gear up. Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up. Ini mesin baru dengan teknologi andalan. Buat gear up. Starternya halus. Tarikan mantap. Tetap hemat. Jago nanjak. Dan pasti keren. Menang banyak. Jadi ada ide buat surprise-in pacar. Mau riding aman dan ramah anak. Let's gear up. Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat. Let's gear up. Tetap sehat walau lagi padat. Let's gear up. Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up. Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih, Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren. Fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian. Let's gear up. Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up. Tetap buka jalan walau banyak tantangan? Let's gear up. Butuh up to date kapanpun, dimanapun? Let's gear up. Ulang tahun pacar? Oke, no problem. Let's gear up. Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman. Let's gear up. Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up. Ini mesin baru dengan teknologi andalan. Buat gear up. Starternya halus. Tarikan mantap. Tetap hemat. Jago nanjak. Dan pasti keren. Menang banyak. Jadi ada ide buat surprise-in pacar. Mau riding aman dan ramah anak? Let's gear up. Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat? Let's gear up. Tetap sehat walau lagi padat. Let's gear up. Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up. Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih, Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren. Fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian. Let's gear up. Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up. Tetap buka jalan walau banyak tantangan? Let's gear up. Butuh up to date kapanpun, dimanapun? Let's gear up. Ulang tahun pacar? Oke, no problem. Let's gear up. Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman. Let's gear up. Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up. Ini mesin baru dengan teknologi andalan. Buat gear up. Starternya halus. Tarikan mantap. Tetap hemat. Jago nanjak. Dan pasti keren. Menang banyak. Jadi ada ide buat surprise-in pacar. Mau riding aman dan ramah anak? Let's gear up. Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat? Let's gear up. Tetap sehat walau lagi padat. Let's gear up. Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up. Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih, Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren. Fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian. Let's gear up. Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up. Tetap buka jalan walau banyak tantangan? Let's gear up. Butuh up to date kapanpun, dimanapun? Let's gear up. Ulang tahun pacar? Oke, no problem. Let's gear up. Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman. Let's gear up. Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up. Ini mesin baru dengan teknologi andalan. Buat gear up.
starternya halus, tarikan mantap, tetap hemat, jago nanjak, dan pasti keren, menang banyak. Jadi ada ide buat surprisein pacar. Mau riding aman dan ramah anak. Let's gear up. Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat. Let's gear up. Tetap sehat walau lagi padat. Let's gear up. Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up. Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih. Gear 125. Halo semuanya, kembali lagi dengan kita berdua. Kita bakalan lanjut aja di match kedua kita di Alpha Scorpius semifinal kali ini. Iya, tapi kali ini kita bakal bermain di grup B. Kita bakal bacakan nama timnya terlebih dahulu di sini, Herman. Ada JF Zuza 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 squad kali ini. Nama tim susah sih. Susah. Benar, oh, benar. JF SJN Factory Squad ya. Jane Factory Squad gitu ya. Ada plus 62 Aether Beaten Jog Esport CGK Raiden Joes, ada Da Boys Definition Fenrir Drip Rorix Famous Execute First Blood 69 Free Agent Team, ada Mega War 4K Necro Esports 9 Oh My God Esports, Oh My God Esports, ada Oxiris Bad PSG JR Rascal Team Stream Gaming Nuklir Beli Lilin Bakar Padi. Kenalin nih anak SGID. Oke, gemes aku. Oke, ada tim DF dan Xcube Roar juga. Jadi tuh ada 2 tim Xcube, ada 2 tim plus 62, ada 2 tim Rascal, ada 2 tim Stream Gaming ID juga. Iya, bener banget, gila. Banyak banget ya nih, pasti bangga banget nih buat manajernya nih, Man. Iya, manajer-manajer yang sedang menonton. Congratulations anak-anak kalian udah langsung aja lolos ke semifinal. Tapi ini dia, kita udah boleh langsung aja masuk ke dalam in-game-nya. Let's go. Di belakang gua lagi ada salah satu motor yang kece banget, apalagi kalau bukan Yamaha Gear 125. Ada dua jenis varian Yamaha 125 Gear ini. Yang pertama tentunya adalah Yamaha Gear 125 standar dan juga ada Yamaha Gear 125 S. Tentunya dengan banyak pilihan warna yang bisa kamu dapatkan. Yamaha Gear 125 ini punya banyak sekali keunggulan. Salah satunya adalah mesinnya yang sudah memakai teknologi Blue Core yang bakal membuat mesin kita semakin bertenaga. Juga teknologi SMG-nya yang bakal membuat suara mesin halus saat dinyalakan. Gear hidup kamu dengan Yamaha 125, let's gear up! Oke, sudah kedengaran suara stepnya. Apakah pesawat yang sudah menghilang Herman di sini? Oh my god, ternyata kita bertemu di Sun Hall lagi di sini. Langsung kita dibukakan oleh tim Stream Gaming Nuklir di sini. Betul sekali. Dan ini dia, mereka langsung aja ngeluting-ngeluting kali ini dengan satu M4 Glacier-nya. Semuanya kayaknya sultan-sultan ya yang nuklir ya. Wah. Beli lilin, bakar padi. Kenalin nih anak SGID. Strepet. Eh, kok jadi tete-tete sih? Jadi gimana lagunya? Gak boleh gitu Herma, itu adalah kata-kata yang kasar ya, Man. Lagunya cuy, lagunya. Anda harus positive thinking cuy. Oke, okay, tapi kita lihat di daerah Samena-mena. Di sini ada dua squad, Man, yaitu tim dari Escape sendiri. Oh, tapi apa itu, Man? Kenapa Stream Gaming ini sudah nge-war aja tuh, guys? Sampai kita balik lagi deh, guys. Gue penasaran tuh, guys. Tadi ada nama Stream Gaming SDID yang nongol di guild messes kita. Betul banget. No. Dan ini dia sepertinya geng udah bisa diamankan aja Gucci geng kali ini. Tapi G bakal langsung aja masuk untuk bisa merevive temannya G kalau gak salah nih yang udah lamaran ya.
Kenalan congratulations. Kenalan yang kemarin masuk FYP gue juga nih. Iya. Yeah. Sekarang dong. Congratulations. Yoi dong. Oke, semoga langgeng sampai nikah gitu kan. Yoi, bener banget. Jangan sampai nikah doang. Sampai tua. Maut memisahkan kita. Asik. Deep banget ya. I get so weak in the knee. Oke, tapi dia sepertinya geng masih aja bisa di revive kali ini. Musuhnya mungkin kejauhan atau gimana gitu ya. Oke, bakal langsung aja di revive kali ini dengan total 4 player yang masih aktif. Tapi satu tim entah tidak join atau terpulangkan kali ini. Ada yang komen nih, SJD Noob, waduh sadar diri bang. Ayo sadar diri bang, buka mata anda ya. Buka mata. Lihat dirimu. Emosi gue nih, emosi gue nih. Ini karena manajernya di samping gue nih. Jadi kalau memang gak suka ya jangan menghujat gitu kan. Nah, meskipun tim lu nya jago, tapi kalau omongan lu lemas kayak mulut lo ya percuma aja gitu kan. Waduh. Iya, tapi kita fokus dulu man. Kita lihat tim dari BTJ kali ini sepertinya bakal berhadapan dengan tim dari Saint Fatri Squad. Oke, kita panggilnya JF aja ya. JF. Oke, Saint Fatri Squad kali ini langsung aja mengamankan posisi di daerah bagian Broken Wall. Ada tim dari BTJ kali ini sepertinya mereka udah mengamankan posisi yang lumayan bagus banget dengan setup yang dilakukan lumayan OP banget kali ini. Lu lihat dari setupnya 1-1-2 ya. Yoi, bener banget posisinya, benar-benar bagus banget di sini Herman. Tapi yang gue takut nih man, sepertinya tim dari JNF sendiri mereka sudah dikepung aja nih man. Oke, tapi JNF lumayan berbahaya banget ya tim dari BTJ kali ini. Lu lihat ada Pro RR juga yang tiba-tiba langsung CN lagi. Kemarin tuh BTJ S Pro RR biasa aja, ini sekarang BTJ SS Pro RR. Untung gak ada NS ya. Udah tambah X aja di sini. Oke, tapi ini dia Audical. Satu orang udah bisa diamankan aja tim dari Jen Fahri Squad kali ini. Tapi dari seorang Pro RR dengan baju keunggulannya dari Godzilla kali ini langsung aja bakal ngepush. Tapi ini dia dari seorang Uncle Boy. Udah di Molotov masih aja dengan PD-nya anda stay. Stuck di satu tempat kali ini. Tapi ini dia ada backup yang lumayan bagus banget dari seorang Rocky kali ini. Tapi satu orang udah bisa diamankan lagi. Tersisa last man standing kita dari seorang Exotic kali ini. Dengan M4-nya masih aja menatap-natap dengan santuy sekali. Iya benar banget di sini Herman. Tapi ini adalah salah satu keputusan bagus banget bagi Exotic sendiri. Dia bakal memilih untuk kabur di sini Herman. Karena mungkin dari jumlah anggotanya udah nggak seimbang banget di sini. Pembantaian brutal telah terjadi dari squad BTJ sendiri yang kali ini sudah berhasil mengkantongi 3 kill. Yang dimana seorang Audical ini berhasil mendapatkan 2 kill Herman. Tapi kita langsung beralih dulu di sini Herman. Ternyata di daerah depan masih ada satu squad dari tim nomor 6 yaitu dari Dave Nation Vernier. Betul sekali. Oke, dan ini dia sepertinya terjadi war lagi. Si Kobat Public udah mengamankan satu orang lagi. Sepertinya bakal langsung jadi push kali ini. Tim dari Public Enemy dengan PD-nya langsung nge-push ya. Iya, tapi ada yang komen nih, kok bilang tuh bang, grup B keras anjim. Iya bener banget bang, belum tahu nih Nukri udah berapa kali chicken bang? 2 kali plus 1 kali itu juara 2 cuy. Jadi itu bisa dibilang tuh hampir 3 kali chicken berturut-turut. Itu gila banget gitu kan, waduh. Buka matamu, lihat dirimu, oke? Iya bener banget, kita fokus dulu Herman. Kali ini sudah misalkan 2 man standing di sini karena 2 orang sudah berhasil dikerokan. Kita lihat kali ini deh seorang Joss Dix, sepertinya dia berada di dalam bawah. Oh my god, bawahnya di sini dia mulai mengesperkan lawan mengurasi AKM-nya di sini. Tapi di daerah belakang ternyata masih ada lawan untuk berotasi di sini aman ya. Betul sekali di sini, tapi ini dia NCS masih aja bakal langsung aja healing. Kali ini tersisa 4 tim dari nomor 10 yaitu Free Agent Team. Kali ini berkelama langsung aja mengambil low ground untuk mencari posisi dari tim dari nomor 12 yang tersisa last man standing aja. Necro Esports di sini ada cacing aja kan bakal ketahuan di sini, tapi dengan ujinya belum ketahuan sama sekali. Tapi ada backupan yang lumayan bagus juga kali ini, langsung aja di spray. Kali ini akan dia bisa menang, kali ini langsung aja bisa dia menang, bakal langsung aja dipulangkan karena lobby kali ini. Psikopat harus gila nice banget cuk backupnya anjas. Itu satu hit terakhir emang, bahkan kalau ditampar bot udah langsung pulang nih man. Kagak ada darah tuh tadi ya. Waduh, gila, ditampar angin gila. Mati gitu kan. Bener banget, tapi bisa di cover oleh bagus juga oleh teman-temannya di sini. Impostor Pablo di sini gila, yang dimana mereka sudah berhasil mengantongi 3 kill di menit ke-7 ya man. Tapi jangan senang dulu man, karena di daerah jembatan masih ada squad yang sepertinya berusaha untuk membekal mereka. Betul sekali. Oke, dan ini dia mereka masih aja bermain dengan kalem sekali di sini. Ada tim dari nomor 10 masih aja bermain dengan kalem banget ya. Iya, tapi ini ada yang komen nih dari adminnya plus 62. Grims Abidin XBTJ Ule, kenapa
gak join semifinal? Ini juga pertanyaan gue sih, Man. Karena Witi Jadula itu biasa menjadi artis ya, Man. Yo, ido. Artis, artis kita di squad Witi Jadula sendiri dan di turnamen Witi kita. Tapi kenapa kali ini gue agak sedikit kecewa karena gak ketemu dengan si Ule nih, guys. Gue padahal juga ngefans sama dia gitu kan. Sama, dia panutan gue sih. Dia adalah salah satu panutan gue di turnamen Slip Gaming gitu ya. Bener banget. Gila, gila. Tapi kita beralih dulu nih, Man. Ke daerah favoritnya Herman. Yo, bootcamp. Gak bootcamp gak asik gitu kan. Iya, yeah, gak bootcamp gak buyah gitu ya kan. Salah server, salah server. Oke, tapi ngomong-ngomong masih udah santai kan. Kali ini kita bakal langsung aja kasih bocoran pertanyaan. Yang boleh. Di match pertama gue lupa kasih tahu buat kalian ya. Ini dia, sebutkan dua varian tipe atau varian dari Yamaha Gear 125S. Diulangi lagi, sebutkan dua warna pada tipe atau varian Yamaha Gear 125. Contoh, satu Prestige Silver, satu lagi kalian cari sendiri gitu. Iya benar banget, kalau kalian mau cari tahu nih guys, gue sarankan kalian buka aja di Google atau langsung aja buka YouTube channelnya Yamaha atau Instagramnya Yamaha Mesra. Betul banget. Oke, tapi kali ini sepertinya tim dari Oh My God kali ini masih aja bermain dengan kalem banget di sini, tapi SGID sedikit terlalu terhimpit sekali di sini. Sepertinya satu orang udah bisa diamankan aja, Fadil tadi udah bisa dikenokkan begitu saja. Iya benar banget di sini emang, tapi tim dari Oh My God sudah berhasil mengkarungin satu kill yang dimana cukup lumayan ya, Man. Tapi dia sudah mencapai posisi dari lawannya, seorang hero sepertinya berada di daerah Baliguatu, Herman. Apakah bagus? Oke, bakalan di spray menggunakan scoop kali 4 yang sambil ngepro menggunakan AKM4-nya di sini. Hampir aja gue salah sebut, Herman. Gue mau sebut AKM tadi. Oke, tidak, sepertinya si Kompat langsung aja bisa diamankan bonus saja kali ini. Langsung dengan PD-nya ya. Gila, dia mengetahui posisi dari lawannya dengan akurat, Herman. Betul sekali. Mungkin dari teman-temannya sendiri dia memberikan informasi yang tepat sekali ya di sini. Yang akurasi banget. Betul banget pastinya. Oke, tapi ini dia hero mengemankan satu orang lagi sepertinya dari arah belakang. Tapi teman-temannya udah langsung aja dipulangkan, tersisa dia sendirian aja. Doho kali ini. Last man standing kita dengan satu poin kill yang udah bisa diamankan aja. Tapi next bakal langsung aja dipulangkan karena lobby sepertinya. Iya benar banget. Kita berada dulu kayak hero di sini sepertinya berada di daerah high ground yang mana dia bakal berharapan dengan tim dari Oh My God yang tadinya itu udah mulai memantau positioning dari mereka juga di sini. Sedangkan dari tim hero sendiri sudah berhasil mengantongin satu kill, bakal melemparkan granat terlebih dahulu sebelum maju di sini. Sepertinya mereka mau cari aman dulu di sini. Betul sekali. Dan ini dia, mereka masih aja bermain dengan satu sekali. Belum ada penembakan yang cukup brutal yang dilakukan oleh kedua tim kali ini. Hero melawan tim dari nomor 14 yaitu Oh My God Esports ya, harus ada nada menekannya gitu. Oh My God. Oke. Okay. Oh My God. Oke. Okay. Dan ini dia masih SQ. Dia ketemu dengan squad dari FBID. FBID. FBID bukan SGID, FBID namanya FBID. Kayaknya first blood ID deh. Iya betul, first blood ID. Dan ini dia. Oh My God, udah bisa diamankan aja baru saja. Wow, banyak banget hilang cuy. 17. Psikopat lu bang. Psikopat, dia bukan psikopat. Dia adalah orang yang tidak mau berperang. Biasa tuh psikopat kan, dia tuh yang dia yang cari orang gitu. Tapi dia enggak, jadi tuh kebaliknya. Totok sama namanya. Enggak dong. Biasa psikopat kan barbar gitu. Oke, tapi ini dia, kita pindah lagi ke arah tim dari RM Neo. Kali ini satu orang udah bisa diamankan aja, bakal langsung aja dipulangkan. Dan ini dia SGID, last man standing kita, yang dari tadi sepertinya belum ditunjukkan. Kali ini kemampuannya satu lawan dua, bakal terjadi aja Rex. Dan langsung aja dibom aja kali ini, akan ke on point dari tim dari nomor 19 dengan PD-nya langsung aja ke push kali ini. Apakah dari seorang geng masih aja bisa survive kali ini? Dia harus langsung aja cabut ke arah rumah, tapi ada backup yang lumayan bagus banget. Tim dari nomor 19 langsung aja bisa mengamankan Stream Gaming Nuclear 2-0. Iya, cukup disayangkan kali ini tim dari Stream Gaming Nuclear harus puas di posisi ke-16 yang dimana mereka tidak mendapatkan win point di sini. Betul sekali. Oke, tapi gak apa-apa karena kita masih ada banyak sekali turnamen-turnamen dari Stream Gaming, bahkan match kita masih ada 4 ya. Iya, benar banget. Dan kita berada di tim dari nomor 7 dari DN Pro Rig di sini. Dia sudah memantau posisi dari Escape juga. Betul sekali, dan ini dia langsung aja di spray, akan kau langsung aja bisa diamankan aja bro man. Langsung aja di tapping dan bye bye, langsung dipulangkan karena lobby tersisa 3 orang dari tim dari SQ Roar, bukan RJ. Bener banget, Roar. Gitu ya, tapi kita
19 first egg di sini man gila. Jadi lo kabar apa? Udah kalian namanya kalian kira langsung dari Space Ray Gaming Gaming ID. Oh, tapi sepertinya udah ada yang berhasil ngejawab di sini dengan benar. Tim dari Plus 62 adminnya nih gila. Selamat Anda berhasil memenangkan 100.000 rupiah dari Yamaha Mesra. Nanti bakal kita kontak melalui Instagramnya ya Bang Plus 62 ya adminnya nih guys. Betul. Ini boleh nih diajak membernya juga nih untuk cari tahu, tapi jangan kasih tahu member jawabannya. Yo, enggak boleh, enggak boleh gitu ya. Iya. Enggak boleh main kotor gitu kan kalau kata orang. Jadi gitu kita kan. Hari ini bakal mencari 3 pemenang ya guys ya. Satu pemenang yang sudah kita dapatkan. Kalau ini untuk 2 pemenang yang lagi kalian boleh cari tahu jawabannya. Betul banget. Jadi kalian enggak boleh nyontek ya. Karena nyontek itu tidak diperbolehkan gitu kan. Oke, lagi lagi dari in game-nya RMS. Satu orang lagi udah terpulangkan aja Carlo Bidan, ini dia Gary dengan 8 first set-nya. Masih aja ngendok-ngendok gaming gitu kan. Iya benar banget di sini man. Karena posisi mereka ini sepertinya agak sedikit terhempit oleh lawan yang berada di daerah belakang man. Yang sepertinya udah menjadi last man standing juga sih. Yoi betul banget. Tapi gue agak salfok sih sama Rascal yang tadi. Kenapa? Yang pakai baju yang agak yang ini. Kenapa? Udah bajunya khusus buat cewek tapi dipakai buat cowok gitu kan. jadi ketat-ketat gimana gitu kan. Ketatnya jadi bukan ketat-ketat yang ya, seksi ini, ketat yang homo gitu ya. Lihat bajunya cuy, astaga. Tapi biasanya baju-baju yang langsing gitu membuat kita agak sedikit bisa. Betul banget, tapi ini dia sepertinya ada tim dari RM lagi yang mau masuk kolam zona kali ini. DF bakalan langsung aja ditahan kali ini. Tapi tim dari Rascal bakal langsung aja cabut, gak mau tahan di satu tempat cukup terlalu lama. Tapi mereka cukup berbahaya sekali karena mereka rotasinya dengan satu jengkel aja berbeda gitu ya. Ini kalinya seorang SQ veteran dengan total 2 killnya di sini ya Herman. Kita lihat apakah dia akan mendapatkan total 4 kill, apakah 10 kill Herman. Karena masih misalkan 37 yang masih left dengan total 12 team di sini di menit ke-14. Betul banget. Man, tapi gue mau nanya nih man. Apa tuh? Coba kita ulangi lagi pertanyaannya nih. Mungkin masih ada yang belum tahu nih pertanyaan karena ada kelewatan Herman. Betul. Sebutkan 2 warna pada tipe atau varian dari Yamaha Gear 125. Diulangi kembali, sebutkan 2 warna pada tipe atau bagian atau varian dari Yamaha Gear 125. Iya, jadi kalau kalian mau jawab dan berhasil menjawab pertanyaan ini dengan benar, kalian akan mendapatkan hadiah sebesar 100.000 rupiah. Jangan lupa juga di komen nama Instagram kalian ya guys. Betul banget. Oke, tapi ini dia kita back to in game aja kali ini dari seorang Gary. Langsung aja nge-spray dengan PD-nya kali ini. 2 kill udah bisa diamankan aja oleh seorang Gary sendirian. Dan langsung aja tersisa sendirian juga last man standing kita dari tim dari Rascal baru saja di sini. Tapi ini dia tim dari nomor 8, terjadi war yang cukup besar-besaran juga antara tim dari nomor 8 melawan tim dari Public kali. Iya, benar banget di sini. Dan kita lihat lagi dari seorang Fam di sini Herman, dia bakal langsung mulai maju ke daerah depan, sepertinya dia bakal. Oke, dia selain shoot lagi lakukan sangat sangar sekali. Ganteng doang nembak angin. Tanda angin. Oke, tapi ini dia seperti udah bang. Dia kan mau napsuan banget ini ya. Lu dia kebanyakan kayaknya ya. Kebanyakan mau buang gitu kan. Atau gue mau sok ego. Oh, tapi gue salvo dengan 2 orang yang sebenarnya berada di luar zona nih kan. Betul banget. Oke, dia entah kemana tadi ya sepertinya. Dan ini dia Muhajir mendapatkan tim dari Hero Body saja. Cukup cepat banget kali ini ya. Wow, tapi lu lihat tim killnya dulu man. Wow. Sebentar lagi hampir berhasil mendapatkan total 2 digit. Betul sekali, poin kill yang sangat tinggi sekali di sini. Dan ini dia dokter kita Gary, bukan Jerry, Tomen Jerry, ini adalah Gary ya. Iya, yeah, benar banget. Dan sepertinya para squad kali ini sudah sibuk berotasi sudah supaya bisa masuki zona aman. Tapi yang gue salvo ini, man, lu lihat 50% berada di daerah perairan. Betul, dan 50% berada di daerah perdaratan. Iya, yeah. Okay. Lu bayangkan kalau misalnya circle-nya ini berada di daerah air, ini bakal seru habis-habisan sih, man. Seru banget pastinya, karena tuh mereka bakalan berenang-berenang gitu kan. Jadi tuh lomba renang siapa yang paling cepat gitu ya. Yoi, bener banget. Siapa yang paling cepat bisa melarikan diri dari zonanya. Oke, betul sekali. Jadi buat kalian semua yang lagi nonton, kita ada mengadakan kuis yang berhadiah. Yaitu pertanyaannya itu, sebutkan 2 warna pada tipe varian Gear 125.
diulangi kembali, sebutkan dua warna pada tipe motor Yamaha Gear 125S ya. Iya, jadi kalau kalian mau nyari jawabannya nih guys, kalian boleh buka Instagram atau buka YouTube-nya Yamaha Mesra, atau kalian boleh langsung cari di Google guys. Betul sekali, tapi ini dia sepertinya kita lagi dari tim dari nomor 8 Famous Sergeant. Kali ini sepertinya langsung memamankan dua orang yang turun di daerah jalanan-jalanan kali ini. Oksiris berhampir aja langsung terpulangkan ke lobby tadi. Sayang banget, tadi bias dia bisa menangkan dua orang, cuma karena reloadnya itu man, dan dia lupa buka scope, dia hanya berhasil menangkan satu orang dan satunya lagi yang di zona. Sayang banget. Betul sekali di sini, dan ini dia zona keenam kita terbanting setengah-setengah lagi sepertinya. Dan ini dia tim dari nomor 8 Famous Execute bakal langsung aja melemparkan granat ke arah tim dari Free Agent, tapi belum ada granat yang bisa connect sama sekali sepertinya. Tapi ini dia Imposter Public bakal langsung aja kepus kali ini. 9 kill udah bisa diamankan aja kali ini. Iya benar banget, pastinya satu kill lagi mereka sudah berhasil mendapatkan dua ninja. Nah, kita pantau lagi sama-sama di zona yang benar-benar greget banget gue liatnya di sini ya bang, karena ini benar-benar open banget di sini, lain benar-benar terinci banget mereka satu sama lain. Tapi dari Fab sepertinya udah mulai menggila lagi, dari Empire Kill sudah berhasil dikantongi dengan full squad, kondisi mereka masih belum ada yang diculik sama sekali. Betul sekali di sini, tapi ini dia Impostor Public masih aja dengan kalem sekali kali ini, bakal langsung aja mengambil airdrop yang asli. Diambil masih bersih sama sekali, tapi ini dia, tapi tim dari nomor 8 langsung aja bisa mengamankan satu poin kill lagi sepertinya. Tapi satu orang dulu sudah diamankan aja, cukup open dengan posisinya, masih aja bisa merevive dengan PD sekali. 4 lawan berapa nih, 4 tim tersisa dengan total 12 player yang tersisa. Gila, ini benar-benar terinci banget masih sama lain, benar-benar sangat. Oh, lagi kita tapi tidak ada kosko, memang langsung masuk diri Imposter Pape sini berhasil mengamankan satu orang ternyata, dan lawannya udah berhasil juga di sini 11-12. Oh, gila banget, benar-benar psikopat pamu kita di sini guys. Betul sekali. Wah, poin kill yang udah banyak banget kali ini tim dari nomor 10 Free Agent. Lumayan terbalas sekali sepertinya, tapi ini dia dari seorang fan mengamankan satu ruang lagi sepertinya. Sisa dua tim kali ini Impostor melawan tim dari nomor 4 yaitu CGK. Kali ini tapi dia dari CGK Raven langsung aja keras dengan satu bagi yang udah bisa diamankan aja, tapi positioning yang cukup terlalu open banget kali ini, bakal langsung aja dengan PD-nya Raven bakal nge-push kali ini. Tersisa Impostor dengan PD-nya langsung nge-push kali ini, ada backup yang dari arah belakang, tapi jiggle-jiggle telah dilakukan. Raven harus bisa diamankan aja, tersisa last man standing kita CGK. It's Mi Alpha Scorpi. Tambah-tambahan sendiri ya. Iya benar banget di sini, benar-benar kreatif banget di sini Herman. Tapi sepertinya mereka sudah mulai digigit oleh Jonathan. Tapi 28 first aid di sini cuy. Gila, the real dokter. Waduh, dia udah ready banget kayaknya ya. Iya, mungkin dia udah tahu posisi dia nih bakal digigit oleh Jonathan Herman. Tapi dia tetap enggak ada peluang lagi sih. Tetap hashtag 2 sih ini, Man. Harusnya. Ya harus menunggu lagi Herman. Ya, menunggu. Oke, mungkin kita bakalan belajar menghitung dulu ya. 25. Oke. 24. 2. Oke, belum. 23. 23. Okay. Tapi berhubung kita sambil nungguin dia, kita kasih tahu bocoran-bocoran tentang Yamaha Gear 125 ya. Boleh. Oke, gue mau kasih tahu nih. Dari varian Gear 125, Yamaha Gear 125 ada dua varian. Ada varian yang standar sama ada varian yang S ya. Jadi tuh kalau yang S tuh warnanya tuh lebih sedikit daripada yang standar. Standar tuh warnanya tuh lebih banyak. Seperti ada metallic silver, metallic white, metallic red, metallic green, metallic gray. Dan ada varian yang S juga, ada plastic silver dan metal red juga. Itu ada jawabannya loh. Oke, jadi buat kalian semua yang udah tahu jawabannya langsung aja komen. Kalian bakal mendapatkan 100.000 berupa uang ya, bukan UC ya. Yes, kalau you see, gue juga mau sih. Gue pakai FB account gue komennya. Gue gak usah caster lagi, ya kan. Padahal jawabannya bang, gampang loh. Ada di berbagai sumber loh, Man. Ada di YouTube, ada di Instagram, ada di Google juga. Yoi. Dan ini dia 15 first aid tersisa. Siapa yang bakal menang kali ini dengan PD-nya dari seorang It's Me Alpha Scorpi. Wah. Ini kecuali tim dari nomor 10 ini dari PD. Ya, ya mati John. Ya. Ya, yeah, nice try. Oke.
Dan ini dia pemenang kita, yaitu dari tim dari Free Agent, ya kan. Free Agent menamankan posisi di winner-winner chicken dinner dengan total poin kalian yang cukup banyak sekali. Mungkin itu tadi 12 ya, 12 atau 13 tadi ya. Oke, jadi buat kalian semua yang masih tusun, jangan sedih dulu. Kita bakal balik lagi di match ketiga kita dengan di map Miramar. Jadi buat kalian semua, gear up hidup kamu dengan Yamaha Gear 125. Let's gear up. Oke, bye-bye. Guys, kenalin nih, Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren, fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian, let's gear up! Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up! Tetap buka jalan walau banyak tantangan? Let's gear up! Butuh up to date kapanpun, dimanapun? Let's gear up! Ulang tahun pacar? Oke, okay, no problem! Let's gear up! Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman. Let's gear up! Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up! Ini mesin baru dengan teknologi andalan buat gear up. Starternya halus, tarikan mantap, tetap hemat, jago nanjak, dan pasti keren, menang banyak. Jadi ada ide buat surprisein pacar. Mau riding aman dan ramah anak. Let's gear up. Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat. Let's gear up. Tetap sehat walau lagi padat. Let's gear up. Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up. Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih, Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren, fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian, let's gear up! Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up! Tetap buka jalan walau banyak tantangan? Let's gear up! Butuh up to date kapanpun, dimanapun? Let's gear up! Ulang tahun pacar? Oke, okay, no problem! Let's gear up! Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman. Let's gear up! Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up! Ini mesin baru dengan teknologi andalan buat gear up. Starternya halus, tarikan mantap, tetap hemat, jago nanjak, dan pasti keren, menang banyak. Jadi ada ide buat surprisein pacar. Mau riding aman dan ramah anak? Let's gear up! Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat? Let's gear up! Tetap sehat walau lagi padat? Let's gear up! Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up! Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih, Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren, fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian, let's gear up! Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up! Tetap buka jalan walau banyak tantangan? Let's gear up! Butuh up to date kapanpun, dimanapun? Let's gear up! Ulang tahun pacar? Oke, okay, no problem! Let's gear up! Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman. Let's gear up! Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up! Ini mesin baru dengan teknologi andalan buat gear up. Starternya halus, tarikan mantap, tetap hemat, jago nanjak, dan pasti keren, menang banyak. Jadi ada ide buat surprisein pacar. Mau riding aman dan ramah anak? Let's gear up! Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat? Let's gear up! Tetap sehat walau lagi padat? Let's gear up! Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up! Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih, Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren, fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian,
Let's gear up. Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up. Tetap buka jalan walau banyak tantangan? Let's gear up. Butuh up to date kapanpun, dimanapun? Let's gear up. Ulang tahun pacar? Oke, no problem. Let's gear up. Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman. Let's gear up. Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up. Ini mesin baru dengan teknologi andalan. Buat gear up. Starternya halus. Tarikan mantap. Tetap hemat. Jago nanjak. Dan pasti keren. Menang banyak. Jadi ada ide buat surprise-in pacar. Mau riding aman dan ramah anak. Let's gear up. Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat. Let's gear up. Tetap sehat walau lagi padat. Let's gear up. Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up. Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih. Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren. Fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian. Let's gear up. Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up. Tetap buka jalan walau banyak tantangan? Let's gear up. Butuh up to date kapanpun, dimanapun? Let's gear up. Ulang tahun pacar? Oke, no problem. Let's gear up. Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman. Let's gear up. Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up. Ini mesin baru dengan teknologi andalan. Buat gear up. Starternya halus. Tarikan mantap. Tetap hemat. Jago nanjak. Dan pasti keren. Menang banyak. Jadi ada ide buat surprise-in pacar. Mau riding aman dan ramah anak? Let's gear up. Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat? Let's gear up. Tetap sehat walau lagi padat. Let's gear up. Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up. Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih. Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren. Fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian. Let's gear up. Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up. Tetap buka jalan walau banyak tantangan? Let's gear up. Butuh up to date kapanpun, dimanapun? Let's gear up. Ulang tahun pacar? Oke, no problem. Let's gear up. Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman. Let's gear up. Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up. Ini mesin baru dengan teknologi andalan. Buat gear up. Starternya halus. Tarikan mantap. Tetap hemat. Jago nanjak. Dan pasti keren. Menang banyak. Jadi ada ide buat surprise-in pacar. Mau riding aman dan ramah anak? Let's gear up. Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat? Let's gear up. Tetap sehat walau lagi padat. Let's gear up. Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up. Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih. Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren. Fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian. Let's gear up. Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up. Tetap buka jalan walau banyak tantangan? Let's gear up. Butuh up to date kapanpun, dimanapun? Let's gear up. Ulang tahun pacar? Oke, no problem. Let's gear up. Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman. Let's gear up. Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up. Ini mesin baru dengan teknologi andalan. Buat gear up.
starternya halus, tarikan mantap, tetap hemat, jago nanjak, dan pasti keren, menang banyak. Jadi ada ide buat surprisein pacar. Mau riding aman dan ramah anak. Let's gear up. Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat. Let's gear up. Tetap sehat walau lagi padat. Let's gear up. Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up. Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih, Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren, fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian, let's gear up! Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up! Tetap buka jalan walau banyak tantangan? Let's gear up! Butuh up to date kapanpun, dimanapun? Let's gear up! Ulang tahun pacar? Oke, no problem! Let's gear up! Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman. Let's gear up! Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up! Ini mesin baru dengan teknologi andalan, buat gear up! Starternya halus, tarikan mantap, tetap hemat, jago nanjak, dan pasti keren, menang banyak! Jadi ada ide buat surprisein pacar. Mau riding aman dan ramah anak. Let's gear up. Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat. Let's gear up. Tetap sehat walau lagi padat. Let's gear up. Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up. Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih, Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren, fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian, let's gear up! Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up! Tetap buka jalan walau banyak tantangan? Let's gear up! Butuh up to date kapanpun, dimanapun? Let's gear up! Ulang tahun pacar? Oke, no problem! Let's gear up! Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman. Let's gear up! Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up! Ini mesin baru dengan teknologi andalan, buat gear up! Starternya halus, tarikan mantap, tetap hemat, jago nanjak, dan pasti keren, menang banyak! Jadi ada ide buat surprisein pacar. Mau riding aman dan ramah anak. Let's gear up. Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat. Let's gear up. Tetap sehat walau lagi padat. Let's gear up. Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up. Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih, Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren, fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian, let's gear up! Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up! Tetap buka jalan walau banyak tantangan? Let's gear up! Butuh up to date kapanpun, dimanapun? Let's gear up! Ulang tahun pacar? Oke, no problem! Let's gear up! Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman. Let's gear up! Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up! Ini mesin baru dengan teknologi andalan, buat gear up! Starternya halus, tarikan mantap, tetap hemat, jago nanjak, dan pasti keren, menang banyak! Jadi ada ide buat surprisein pacar. Mau riding aman dan ramah anak. Let's gear up. Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat. Let's gear up. Tetap sehat walau lagi padat. Let's gear up. Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up.
Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih, Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren, fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian, let's gear up! Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up! Tetap buka jalan walau banyak tantangan, let's gear up! Butuh up to date, kapanpun, dimanapun, let's gear up! Ulang tahun pacar? Oke, no problem! Let's gear up! Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman. Let's gear up! Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up! Ini mesin baru dengan teknologi andalan. Buat gear up! Starternya halus. Tarikan mantap, tetap hemat, jago nanjak, dan pasti keren. Menang banyak! Jadi ada ide buat surprise-in pacar. Mau riding aman dan ramah anak. Let's gear up. Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat. Let's gear up. Tetap sehat walau lagi padat. Let's gear up. Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up. Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih, Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren, fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian, let's gear up! Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up! Tetap buka jalan walau banyak tantangan? Let's gear up! Butuh up to date, kapanpun, dimanapun? Let's gear up! Ulang tahun pacar? Oke, no problem! Let's gear up! Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman. Let's gear up! Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up! Ini mesin baru dengan teknologi andalan. Buat gear up! Starternya halus. Tarikan mantap, tetap hemat, jago nanjak, dan pasti keren. Menang banyak! Jadi ada ide buat surprise-in pacar. Mau riding aman dan ramah anak? Let's gear up! Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat? Let's gear up! Tetap sehat walau lagi padat. Let's gear up! Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up! Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih, Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren, fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian, let's gear up! Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up! Tetap buka jalan walau banyak tantangan? Let's gear up! Butuh up to date, kapanpun, dimanapun? Let's gear up! Ulang tahun pacar? Oke, no problem! Let's gear up! Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman. Let's gear up! Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up! Ini mesin baru dengan teknologi andalan. Buat gear up! Starternya halus. Tarikan mantap, tetap hemat, jago nanjak, dan pasti keren. Menang banyak! Jadi ada ide buat surprise-in pacar. Mau riding aman dan ramah anak? Let's gear up! Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat? Let's gear up! Tetap sehat walau lagi padat. Let's gear up! Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up! Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih, Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren, fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian, let's gear up! Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up! Tetap buka jalan walau banyak tantangan? Let's gear up! Butuh up to date, kapanpun, dimanapun? Let's gear up! Ulang tahun pacar? Oke, no problem! Let's gear up!
bawa banyak barang tapi tetap nyaman. Let's gear up. Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up. Ini mesin baru dengan teknologi andalan buat gear up. Starternya halus, tarikan mantap, tetap hemat, jago nanjak, dan pasti keren, menang banyak. Jadi ada ide buat surprisein pacar. Mau riding aman dan ramah anak. Let's gear up. Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat. Let's gear up. Tetap sehat walau lagi padat. Let's gear up. Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up. Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih, Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren, fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian, let's gear up! Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up! Tetap buka jalan walau banyak tantangan? Let's gear up! Butuh up to date kapanpun, dimanapun? Let's gear up! Ulang tahun pacar? Oke, okay, no problem! Let's gear up! Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman. Let's gear up! Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up! Ini mesin baru dengan teknologi andalan buat gear up. Starternya halus, tarikan mantap, tetap hemat, jago nanjak, dan pasti keren, menang banyak. Jadi ada ide buat surprisein pacar. Mau riding aman dan ramah anak? Let's gear up! Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat? Let's gear up! Tetap sehat walau lagi padat? Let's gear up! Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up! Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih, Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren, fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian, let's gear up! Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up! Tetap buka jalan walau banyak tantangan? Let's gear up! Butuh up to date kapanpun, dimanapun? Let's gear up! Ulang tahun pacar? Oke, okay, no problem! Let's gear up! Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman. Let's gear up! Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up! Ini mesin baru dengan teknologi andalan buat gear up. Starternya halus, tarikan mantap, tetap hemat, jago nanjak, dan pasti keren, menang banyak. Jadi ada ide buat surprisein pacar. Mau riding aman dan ramah anak? Let's gear up! Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat? Let's gear up! Tetap sehat walau lagi padat? Let's gear up! Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up! Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih, Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren, fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian, let's gear up! Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up! Tetap buka jalan walau banyak tantangan? Let's gear up! Butuh up to date kapanpun, dimanapun? Let's gear up! Ulang tahun pacar? Oke, okay, no problem! Let's gear up! Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman. Let's gear up! Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up! Ini mesin baru dengan teknologi andalan buat gear up. Starternya halus, tarikan mantap, tetap hemat, jago nanjak, dan pasti keren, menang banyak. Jadi ada ide buat surprisein pacar. Mau riding aman dan ramah anak? Let's gear up! Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat? Let's gear up! Tetap sehat walau lagi padat? Let's gear up!
dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear, selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's Gear Up! Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih, Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren, fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian, let's gear up! Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up! Tetap buka jalan walau banyak tantangan? Let's gear up! Butuh up to date kapanpun, dimanapun? Let's gear up! Ulang tahun pacar? Okay, no problem! Let's gear up! Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman? Let's gear up! Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up! Ini mesin baru dengan teknologi andalan buat gear up. Starternya halus, tarikan mantap, tetap hemat, jago nanjak, dan pasti keren, menang banyak. Jadi ada ide buat surprise-in pacar. Mau riding aman dan ramah anak? Let's gear up! Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat? Let's gear up! Tetap sehat walau lagi padat. Let's gear up! Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear, selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up! Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih, Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren, fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian, let's gear up! Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up! Tetap buka jalan walau banyak tantangan? Let's gear up! Butuh up to date kapanpun, dimanapun? Let's gear up! Ulang tahun pacar? Okay, no problem! Let's gear up! Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman? Let's gear up! Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up! Ini mesin baru dengan teknologi andalan buat gear up. Starternya halus, tarikan mantap, tetap hemat, jago nanjak, dan pasti keren, menang banyak. Jadi ada ide buat surprise-in pacar. Mau riding aman dan ramah anak? Let's gear up! Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat? Let's gear up! Tetap sehat walau lagi padat. Let's gear up! Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear, selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up! Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih, Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren, fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian, let's gear up! Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up! Tetap buka jalan walau banyak tantangan? Let's gear up! Butuh up to date kapanpun, dimanapun? Let's gear up! Ulang tahun pacar? Okay, no problem! Let's gear up! Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman? Let's gear up! Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up! Ini mesin baru dengan teknologi andalan buat gear up. Starternya halus, tarikan mantap, tetap hemat, jago nanjak, dan pasti keren, menang banyak. Jadi ada ide buat surprise-in pacar. Mau riding aman dan ramah anak? Let's gear up! Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat? Let's gear up! Tetap sehat walau lagi padat. Let's gear up! Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear, selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up! Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih, Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren, fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian, let's gear up! Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up! Tetap buka jalan walau banyak tantangan? Let's gear up!
Butuh up to date kapanpun, dimanapun. Let's get up. Ulang tahun pacar? Oke, no problem. Let's get up. Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman. Let's get up. Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's get up. Ini mesin baru dengan teknologi andalan. Buat gear up. Starternya halus. Tarikan mantap. Tetap hemat. Jago nanjak. Dan pasti keren. Menang banyak. Jadi ada ide buat surprise-in pacar. Mau riding aman dan ramah anak. Let's gear up. Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat. Let's gear up. Tetap sehat walau lagi padat. Let's gear up. Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up. Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih, Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren. Fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian. Let's gear up. Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up. Tetap buka jalan walau banyak tantangan. Let's gear up. Butuh up to date kapanpun, dimanapun. Let's gear up. Ulang tahun pacar? Oke, no problem. Let's gear up. Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman. Let's gear up. Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up. Ini mesin baru dengan teknologi andalan. Buat gear up. Starternya halus. Tarikan mantap. Tetap hemat. Jago nanjak. Dan pasti keren. Menang banyak. Jadi ada ide buat surprise-in pacar. Mau riding aman dan ramah anak. Let's gear up. Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat. Let's gear up. Tetap sehat walau lagi padat. Let's gear up. Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up. Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih, Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren. Fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian. Let's gear up. Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up. Tetap buka jalan walau banyak tantangan? Let's gear up. Butuh up to date kapanpun, dimanapun? Let's gear up. Ulang tahun pacar? Oke, no problem. Let's gear up. Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman. Let's gear up. Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up. Ini mesin baru dengan teknologi andalan. Buat gear up. Starternya halus. Tarikan mantap. Tetap hemat. Jago nanjak. Dan pasti keren. Menang banyak. Jadi ada ide buat surprise-in pacar. Mau riding aman dan ramah anak. Let's gear up. Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat. Let's gear up. Tetap sehat walau lagi padat. Let's gear up. Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up. Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih, Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren. Fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian. Let's gear up. Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up. Tetap buka jalan walau banyak tantangan. Let's gear up. Butuh up to date kapanpun, dimanapun. Let's gear up. Ulang tahun pacar? Oke, no problem. Let's gear up. Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman. Let's gear up. Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up. Ini mesin baru dengan teknologi andalan. Buat gear up. Starternya halus. Tarikan mantap. Tetap hemat. Jago nanjak. Dan pasti keren. Menang banyak.
jadi ada ide buat surprisein pacar. Mau riding aman dan ramah anak. Let's gear up. Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat. Let's gear up. Tetap sehat walau lagi padat. Let's gear up. Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up. Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih, Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren, fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian, let's gear up. Pengen tampil beda dengan desain tangguh, let's gear up. Tetap buka jalan walau banyak tantangan, let's gear up. Butuh up to date kapanpun, dimanapun, let's gear up. Ulang tahun pacar, oke, no problem. Let's gear up. Bawa banyak barang tapi tetap nyaman. Let's gear up. Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up. Ini mesin baru dengan teknologi andalan buat gear up. Starternya halus, tarikan mantap, tetap hemat, jago nanjak, dan pasti keren. Menang banyak. Jadi ada ide buat surprisein pacar. Mau riding aman dan ramah anak. Let's gear up. Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat. Let's gear up. Tetap sehat walau lagi padat. Let's gear up. Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up. Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih, Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren, fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian, let's gear up. Pengen tampil beda dengan desain tangguh, let's gear up. Tetap buka jalan walau banyak tantangan, let's gear up. Butuh up to date kapanpun, dimanapun, let's gear up. Ulang tahun pacar, oke, no problem. Let's gear up. Bawa banyak barang tapi tetap nyaman. Let's gear up. Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up. Ini mesin baru dengan teknologi andalan buat gear up. Starternya halus, tarikan mantap, tetap hemat, jago nanjak, dan pasti keren. Menang banyak. Jadi ada ide buat surprisein pacar. Mau riding aman dan ramah anak. Let's gear up. Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat. Let's gear up. Tetap sehat walau lagi padat. Let's gear up. Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up. Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih, Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren, fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian, let's gear up! Halo sobat mesra semuanya, kembali lagi dengan kita berdua dengan gue Herman dan bersama gue Jennifer F2. Oke, jadi kita kembali lagi Alpha Scorpi di match ketiga kita yaitu di map Miramar. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam in-game-nya. Let's go. Let's go.
Oke, apakah pesawatnya sudah hilang di sini, Herman? Okay, oh, masih ada. Oke, okay, tapi ini dia semuanya langsung aja turun ke drop zone mereka masing-masing. Dan ini dia, di daerah Lakoberry ada tim dari Grimmies. Dan di daerah bagian-bagian Ruins juga ada orang sepertinya. Dan udah ada terjadi penembakan aja sepertinya di daerah Monte kali ini. Iya, bener banget di sini, Herman. Kita lihat lagi di daerah Los Leones juga sepertinya bakal cukup ramai di sini, Herman. Betul sekali, tapi lebih ramenya tuh di daerah El Pojo dan di daerah Monte kali ini sepertinya. Tapi di dia kita lihat lagi Mentol kali ini udah menamankan aja satu VSS dengan 10 pelurunya tanpa ada magazine sama sekali. Iya benar banget dari Triple 62. Kenapa mereka jarang banget full squad, man? Mungkin satu lagi udah bobo gitu. Karena di match pertama juga mereka cuma bertiga. Sedangkan lu masih ingat gak sih di minggu-minggu lalu mereka juga mainnya cuma berdua, cuy. Iya cuy, mungkin sukanya tuh gak suka yang rame-rame, sukanya tuh berdua aja. Tadi nanyain si Ule, ini mana nih satu lagi plus 62 nih? Tanyain dulu dong membernya. Iya. Canda ya bang. Adminnya. Mana nih bang, satu lagi bang. Yoi, kemana dia? Oh ya kan? Kenapa Destroy sudah dipulangkan, Herman? Bener-bener sayang banget ini di sini. Mereka harus berhadapan dengan tim dari Destroy X. Betul sekali, cukup sayang sekali. Satu orang udah bisa diamankan aja di awal-awal zona kali ini. Tapi ini dia mereka terlihat kali ini ada tim dari DS yang turun di daerah Monte juga cukup bertabrakan sekali dari drop zone mereka kali ini. 3 lawan 4. Siapa yang bakalan menang kali ini? Tim dari SGID atau Stream Gaming ID melawan tim dari Drystory X kali ini. Iya benar banget, dan suara stepnya sepertinya udah mulai kedengaran juga di sini, Herman. Betul banget. Dan ini dia granat bakal langsung aja dikokang. 3, 2, 1 lempar. Jangan bilang pantul ya kan. Jangan bilang gak pantul. Gak lucu nih kalau pantul. Oke. Tapi ini dia di cancel mulu. Sepertinya tidak ada kepastian dari seorang Sinon kali ini. Cowok yang cukup tidak patut dicontoh ya. Tidak mengasih kepastian kepada cewek. Kepada granat dan musuh. Dia yang hampir di granat dong yang ada kali ini. Dan ini dia Paramore masih aja bermain dengan santuy banget dari tadi, muter kiri kanan di mana musuhnya berada. Bakal langsung aja dikokang lagi granatnya. Dia udah pindah Sinon kiri kanan. Kulih. Kanan kiri kanan kiri. Puter-puter jari. Apa kiri kanan. Udah mah, kalau kayaknya enggak usah nyanyi di sini aman. Saya malu. Saya selaku caster pembantu. Pembantu. Boleh. Oke, dan ini dia di daerah Los Leones ada 2 squad, 3 squad, bahkan ada tim dari nomor 8 yaitu dari PLBH2O dan ada Spark juga kali ini yang turun di sekitaran Los Leones, kota yang paling besar di Miramar. Iya, pastinya kota yang cukup barbar juga di sini, Herman. Tapi sebenarnya mereka bakalan meluting manja karena posisinya dari lawannya ini cukup berjauhan juga. Betul banget. Halo Wicho. Waduh, nonton dia nih. Waduh. Iya. Bener banget, tapi sepertinya dari lawannya salah satu orang yang sudah mulai berotasi. Dan jangan sampai lawannya ini gak tahu nih man, bahwa ada satu squad tim dari Spark sendiri yang sepertinya ngeluh di sini. Betul banget, harusnya udah ketahuan sih. Karena dari parasutnya pasti udah kelihatan gitu kan, pas ada yang turun gitu kan. Iya, tapi takutnya pas lagi turunin dia malah AFK mas. Sedangkan pas udah injak darat nih, dia baru buka PUBG-nya. Oke. Okay. Biasanya banyak tuh di klasik player-player kayak gitu, orang global. Salah satunya lu juga gitu kan. Iya, habis ngebalas chat gitu, tapi iya. Sekarang udah enggak. Oke. Dan ini dia kita back to the in game aja kali ini. Tim dari Stream Gaming ID melawan tim dari nomor 4 SST ada Destroy X kali ini. Waduh, tadi apa tuh? Tadi apa untung tuh? Untung ada chat pacar gitu. Aduh. Untung bukan ada notif sayang udah makan belum? Wah. Aduh. Sayang udah pulang belum? Aduh. Waduh, bahaya. Sayang semangat turnamennya gitu. Waduh. Kapan lah ya gue disemangatin? Semangat casternya Jen, pengen deh gitu ngerasa. Pengen deh gitu kan. Waduh, kayaknya gue yang harus pengen gitu kan. Waduh, tapi ini dia sepertinya tim dari Xcube satu orang udah bisa diamankan aja. Strobo harus aja terpulangkan ke arah lobby. Kali ini cukup cepat sekali di sini terculik satu persatu di awal-awal match kali ini. Iya benar banget, dan
kali ini sepertinya tim dari Chill in Action bakal memulai untuk berotasi ya mas. Karena kita lihat dari minimapnya ada satu lawan juga yang sepertinya lagi naik vehicle tuh. Apakah mereka bakal berotasi barengan? Itu tim dari Escape ya, yang tadi seorang pickernya sudah berhasil dikenalkan. Sepertinya bakal langsung dibiarkan bleeding out sih di sini karena positioningnya nggak dimungkinkan untuk di revive lagi. Betul banget di sini. I'm cool, beneran cool banget kali ini. Nyebrang tanpa ada salah sama sekali di sini. Dan ini dia Spark IATR. Udah bisa diamankan aja kali ini. Bakal langsung aja di revive kali ini. Tapi di teman-temannya yang di daerah bagian belakang bakal regroup juga. Tapi tim dari musuhnya udah mau nge-push aja di sini. Udah pede banget, ready banget untuk maju sedikit lebih dekat lagi dengan tim dari nomor 14 yaitu Spark Eternity. Yang penting pede. Tapi kita lihat dari Spark sendiri sepertinya sudah mengambil vehicle-nya. Sepertinya bakal memulai untuk berotasi juga terlebih dahulu. Tapi ada tembakan-tembakan dari tim lawannya dari belakang di sini membuat mobilnya cukup terasap di sini ya, Herman. Jangan sampai mobilnya meledoy di sini ya, Man ya. Karena ada satu nyawa yang sedang berada dalam mobil ini. Dan sepertinya mobil ini menjadi salah satu nih, satu-satunya bahkan apa nih, barang mereka supaya bisa berotasi. Betul banget. Udah kayak Yamaha Gear 125 aja. Bener. Yang berharga banget pastinya buat keluarga-keluarga kita yang di rumah. Karena Yamaha Gear 125 didesain khusus family friendly banget. Ada pijakan yang bisa dipinjak gitu kan, diinjak gitu lah ya. Diinjak-injak enggak tuh? Gua injak loh. Ya memang pijakan ya untuk diinjak gitu kan. Iya. Masa pijakan untuk di tidur? Dipakai buat rebahan gitu ya. Beda server gitu kan. Iya benar banget Man, tapi lu lihat nih Man, yang tadinya hanya ada satu squad lawan dari Stream Gaming ID, kali ini sudah ada dua squad karena tim dari Plus 62 kali ini udah mulai berotasi juga, yang posisinya ini membuat terjadinya cinta segitiga. Betul. Ah, cintanya segitiga ya kan. Aduh. Terus masa gue enggak ya? I guess so weak in the knee. Na 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 na. Kita fokus dulu Man, tim dari Uyong sendiri. Ini sebenarnya enggak ketemu Escape lagi sih Man. Pernah di match pertama dan di kemarin-kemarin juga udah ketemu Escape beberapa kali di sini. Tapi mereka ini udah kontak-kontakan. Jangan ketemu lagi dong, bosan gue sama lu mulu gitu. Oh, tapi kita balik lagi di sini tim dari nomor 8 dari PLBH2O yang sebenarnya sudah misalkan dua orang. Dia harus berhadapan dengan tim dari Spa sendiri yang tadinya mau ngeras tapi dua orang sudah terculik. Cukup disayangkan banget di sini ya Man ya. Betul banget. Padahal dia tadi tuh udah ready banget tuh buat mau revive temennya gitu kan. Waduh, tapi dia langsung mundur gitu kan. Waduh. Tapi ini dia sepertinya dari seorang Sun kali ini. Dengan satu orang, dua orang tersisa kali ini bakalan langsung aja meluting terlebih dahulu. Tapi ini dia Spark sedikit terlalu terhimpit sekali karena tim dari nomor 8 yaitu PHLBH2. Karena mereka tuh udah nge-split 2-2. Tapi ini dia Sun harus terkena. Kenapa gitu kan? Why? Wah, kenapa? Jelasin kenapa. Astaga. Iya, tapi kita lihat dulu dari Rail sendiri sebenarnya sudah menjadi last man standing karena seorang Sun sendiri udah enggak memungkinkan banget tuh di revive Herman. Seperti seorang Faker nih bos tadi yang harus nge-split dengan temannya dan dia harus dipulangkan ke daerah lobby. Cukup disayangkan banget di sini. Ya, seorang Rail yang seperti udah mulai terspray juga di sini. Maunya tadi jangan langsung nabrak ke tim dari Spark, Bang. Kabur dulu. Yoi, cari posisi kabur, yang lebih kabur bagus lagi gitu kan. Waduh. Spark nih, Bos. Spark nih, Bos. Jangan dilawan. Jangan main-main. Jangan main-main. Jangan main-main, Bosku. Main-main. Kan ada tuh kan. Don't play-play. Jangan main-main, jangan main-main. Estaka, estaka. Estaka. Tahu enggak sih Estaka siapa? Tahu dong. Siapa? Karena Estaka tuh pernah ikutan turnamen Weekly Herman. Emang iya. Masa nggak tahu sih Estaka? Gue follow-followan lo sama mereka di Instagram cuy. Kayaknya Estaka lu sama Estaka gue beda saya. Oh beda kayaknya. Mungkin gue divisi lain gitu ya. Karena Estaka itu salah satu squad yang cukup besar Herman. Jadi mungkin banyak divisi-divisinya. Seperti Stream Gaming ID. Yoi dong. Karena Stream Gaming ID tuh banyak banget divisinya. Udah kayak Yamaha Gear 125 aja. Ada variannya tuh banyak banget dari warnanya. Dari tipe motornya juga gitu kan. Iya benar banget Herman. Tapi Spark, wow, dia sudah berhasil mempulangkan seorang Sen yang tadi berusaha untuk melayakan dirinya Herman. Kali ini sudah berhasil dipulangkan, tapi kita lihat dari Sen sendiri di sini. Dia harus berhadapan dengan dua tim sekaligus nih di daerah perlutingan mereka. Betul banget kali ini. Dan ini dia sepertinya Union masih aja bermain dengan santuy banget kali ini. Iya yeah, benar banget nih Union. Kita lihat mereka masih full squad aja nih. Tapi yang gue takut nih Man. Apa tuh? Mereka sudah dikepung oleh squad dari lawannya, dari tim Sen sendiri. Lo lihat dulu posisi mereka benar-benar bagus banget. Tapi langsung beralih ke tim dari mobil buat sekali gerak dari straight flow
Rivals HRJT satu orang sudah berhasil dikorek kali ini. Sebenarnya bakal langsung di end karena dia sudah dikepung oleh lawannya juga di sini. Sudah dari 0-4 di sini for your life. Kita lihat sebenarnya bakal berusaha untuk merotasi dari jauh dari berbagai HRJ juga di sini. Langsung berusaha untuk tapi tim gaming untuk mengcover temannya yang udah terkena kali ini. Tapi ini dia ada backup on fire yang lumayan bagus banget dari seorang babai kali ini. Tim dari Rascal satu orang udah bisa diamankan aja, tapi ini dia dari SQ udah langsung aja cabut mundur, gak mau pantang maju terus gitu kan, karena bahaya juga karena di sini tim dari nomor 15 juga setupnya udah keren banget kali ini. Tapi ini dia tim dari nomor 15 Strikeflows FHBS kali ini bakal langsung aja nge-push tapi nabrak korat dan no lab harus aja dipulangkan karena posisi dari mobilnya yang tidak bagus banget tadi. Iya, benar banget di sini kita lihat misalkan two man standing kali ini. Karena seorang Rally ini sepertinya harus menerima realitanya di sini, di mana dia harus dipulangkan ke daerah lobby yang dimana cukup disayangkan juga karena posisinya benar-benar dikepung. Tapi dengan nekat kita lihat seorang Rascal menabrak dengan baginya di sini Herman. Oh my god, apakah dia nabrak dia rata kali ini? Betul banget di sini. Dan ini dia sepertinya adalah dari tim dari nomor 10 masih aja bisa bermain dengan kalah banget kali ini. Masih aja TPP Gaming dengan bajunya yang sedikit feminim banget kali ini. Baju kuning-kuning gimana gitu kan. Kuning-kuning gimana? Kuning-kuning wajah. Kita lihat ada suara-suara kejaran senjata dari mana-mana berasal aja di sini guys. Oh my god, tapi ini ada sedikit remas suara rasanya. Kali ini bakal langsung disprek kita lihat. Ini di jump shot lawan di sini, dia yang maju, dia yang mati. Seorang medis ini langsung disulap menjadi party yang keluar apa hijaunya. Betul banget kali ini, dan ini dia bye bye last man standing. Kita akan ke dia bakal langsung terpulangkan ke lobby atau dia bakalan cabut aja di sini. Oke, dan ini dia bakal langsung aja healing menggunakan bandage terlebih dahulu. Dan last man tadi kita bakal langsung aja dipush oleh 3 orang bahkan 4 orang dari tim dari nomor 10 yaitu Rascal, Clovis 7 dan ini dia. Nice banget flanking dari Strong Barbar langsung aja bisa mengamankan satu orang lagi tadi. Iya, benar banget di sini. Tapi dari 4EG sendiri sepertinya masih full squad aja di sini ya. Yang dimana sepertinya mereka bakal langsung mulai berotasi masing-masing mengambil satu vehicle satu sama lain. Betul sekali. Oke, ini dia mereka masih aja bisa bertahan. Tapi ini dia Sense kali ini yang mau rotasi tapi hampir aja bisa diamankan dengan satu titik terakhir lagi kali ini. Masih aja bisa bertahan tapi ini dia bakal langsung aja dengan satu komikannya bakal langsung aja push. Dia yang nge-push, dia yang kalah. Langsung aja bisa dipulangkan ke lobby aja di sini. Mungkin kata-kata temannya nih, lu ngapain egois banget sih? Gitu kan. Lu ego banget sih, lu ngapain maju cuy. Sabar. Kalau sama temennya tuh mungkin gak ada kayak gitu. Lu pengalaman deh mungkin karena temen mabar lu tuh bocil-bocil semua gini. Gak, kalau sama temen mabar halus gitu. Oh iya gitu, gue lupa kan. Temen mabar lu yang kalau lu bunuh botnya tuh langsung teriak, bot gue. Bot gue, jangan diambil. Harus lebih feminin banget gitu kan. Gue jadi jijik gitu ya. Aduh. Gelai. Gak mau langsung gak gelai. Oke. Dan ini dia Science Pang kali ini masih aja bermain kalah banget dari tadi. Nungguin kepastian dari tim dari Union yang dari tadi TPP di belakang kontainer masih aja bermain. Tapi banget ditahan aja dari tadi. Gak mau kasih masuk pelajuan. Tapi ini dia Union Labok udah bisa diamankan. Tersisa seorang si Lapen kali ini bakalan dipush aja. Si Peng dengan PD-nya kali ini ngepush dari bagian kanan. Si Lapen tersisa last man standing. Kita akankah dia masih bisa seru poin kali ini. Iya, sepertinya dia bakal langsung dipulangkan ke daerah lobby juga di sini Herman. Kita lihat di sini. Oh, dari sini sendiri sudah mikir 2 orang dan dia yang sudah berhasil dipulangkan juga di sini. Oke, dan ini dia si Lapen nice. Mendapatkan satu orang lagi. Sepertinya langsung aja bakal dipulangkan ke daerah lobby. Cukup napsuan banget kali ini. Langsung aja bisa dipulangkan kalau lebih cukup cepat sekali. Iya, benar banget di sini Herman. Kita lihat sudah misalkan last man standing aja nih dari tim lawannya. Betul banget. Dan ini dia kita lihat lagi Sense Nest masih aja bakal langsung ngeflank karena bagian kiri bakal langsung aja kabur dari mana. Tadi tim dari Sense itu yang bisa bilang kayak lebih memimpin tapi sekarang dia yang lebih terpimpin gitu kan. Ini dia bakal langsung aja tapping sistemnya kali ini. Last man standing kita bakal langsung aja melawan 3 orang kan. Dia bakal sudah tepat. Nice, mendapatkan satu orang lagi. Sepertinya tersisa 2 orang lagi. Dan nice banget backup Union. Sila pet kali ini. Nabrak rata. Yo, ini bener banget Bang Jago. Tapi kita lihat ada penabrakan yang terjadi lagi di sini. Herman dari Nosos. Penabrakan dan Legends ini. Kemudian langsung ke F4-nya. Tapi
lewat sudah berarti diratakan. Untung enggak nabrak kurang. Iya, untung enggak nabrak kurang atau part 2 ya, Mon ya. Part 3. Tadi part 2, tadi udah part 2 barusan gitu kan. Ini part 3. Untung ya, Bang ya. Untung. Gue catat nama lu, Bang. Okay, kita bakal ketemu di final. Yoi dong pastinya. Kita doakan juga untuk tim-tim yang senang bermain bisa masuk ke final, gak semuanya juga, tapi ya top 8 ya, kita ambil ke final gitu kan. Top 8, top 8 gitu ya. Iya, benar banget di sini ya, Man. Kita lihat kali ini, Man, 6 kill dari Nostra. Wow. Udah cukup banyak sih menurut gue. Betul sekali. Point kill yang lumayan banyak sekali kali ini. Wah, ini udah bisa di awal-awal nih udah GG bar sih menurut gue kali ini. Tapi intinya kita back to the in game aja. I'm cool, beneran cool banget dari tadi dengan baju yang agak kece-kece gimana, padahal dia gak pakai baju, helmnya maksudnya ya kan. Ada duri-duri gitu kan. Iya, benar banget nih duri-duri nih. Bagus banget kayak rambutan di sini ya. Kok rambutan? Durian, kagak ada tuh rambutan yang bulunya tuh kayak gini ya. Rambutan 2.0. Oke, bisa versi baru ya, nanti kita buat generasi baru ya kan. Generasi 125. Sabi, semua tuh bisa diakali dengan Yamaha Gear 125 pastinya. Iya, tapi pastinya nih, Bang, gue mau nanya nih, Man. Yamaha Gear 125 itu ada varian apa aja sih, Man? Oke, ada varian yang S dan ada varian yang standar gitu. Untuk warnanya? Untuk warnanya kita ada bermacam-macam warna, ada yang dari varian S, ada dari plastic silver dan metal red gitu. Untuk yang standar ada metal silver, metallic white, metallic red, metallic granite dan metallic gray juga. Wow, banyak sekali varian warnanya di sini ya. Mana tapi kita lihat tim dari Grim sendiri sudah menyisakan 2 orang aja ternyata. Sedang berada di daerah ujung-ujung Pegado yang dimana mereka berada di zona ungu yang cukup berbahaya, Bang. Betul sekali. Sampai ada zona ungu ya. Ini udah kayak zona-zona di daerah Karakin gitu kan. Iya, yeah, benar banget nih ketahuan nih sepertinya nih sering main di Karakin. Yo, iya. Tapi lu bayangkan ya, Bang, kalau misalnya di daerah Miramari ada zona seperti Karakin yang dimana ada zona ungunya. Waduh, itu bahaya sih menurut gue. Wah. Oke, tapi menurut gue kayaknya kalau di PC itu bukan zona ungu deh. Kalau di PC itu black zone, kalau di sini tuh ungu zone. Tapi di tulisannya tuh black zone gitu loh. Mungkin ada sedikit perubahan ya, okay, mungkin buta warna. Tapi yang gue gak suka dari ungu John itu, Man, dia main ke no end sih. Udah seperti punya perintah fan. Banget deh. Okay. Calon ini adalah salah satu korban dari player Frindavan. Jadi gue masih kesel ya, cuy, tadi malam gue udah di HB dari SMB. Wah. Gue mau ngelurkannya, habisnya ada peti nih, ada flare gun nih, dua nih. Dua nih, gue mau ambil ya kan, gue kira udah kabur ya kan. Gue di HBD sama Frindavan yang lagi ngepron. Yang lagi ngepron di daerah towernya SMB gitu kan. Nah, itu dia, Arman, dan di daerah perumputan juga. Gila, gue kesel banget, cuy. Kesel sih kok, gue tuh adalah udah jatuhan gitu kan. Terus jadi malas main gitu ya. Matinya konyol banget. Langsung gitu. The real kena mental nih, guys. Kena mental sekali gitu kan. Dan ini dia, kita pindah lagi ke arah 4EG dengan 0 point kill yang udah bisa diamankan aja. Tapi ini dia, mereka bakal langsung aja masuk dalam zona kali ini. Dan mereka masih aja kalem sekali. Bisa diamankan tapi belum ada hit yang connect sama sekali sepertinya. Tapi satu orang udah langsung aja turun ke daerah lower ground aja, masih bisa survive. Tapi dari tadi gua gak lihat SGID, dimana SGID? Iya, coba kita lihatkan dulu tim dari SGID karena gua juga penasaran nih, Herman. Oke, masih ada, alhamdulillah. Dan ini dia sepertinya bakal udah tertabrak aja. Dan tim dari Grimms kali ini satu orang udah low banget. Tapi Kamal harus terpulangkan ke lobby aja kali ini. Dan ini dia 3 lawan 4 lawan 2 kali ini. Ada Ule yang dari tadi kalian cariin, sekarang udah langsung aja join the fight kali ini. Iya, benar banget di sini ya. Kita lihat apakah tim dari Stream Gaming ID kali ini masih mempunyai peluang untuk bisa ngeratain tim dari lawannya. Karena kalau kita lihat dari jumlah anggotanya ini benar-benar udah gak seimbang lagi. Dan sepertinya kita lihat di sini seorang Renzko posisinya udah ketahuan oleh seorang Mind to You. Betul sekali ya kan, Kak, tim dari Stream Gaming ID bisa meratakan tim dari Grimms kali ini. Tapi di dia ada tembak-tembakan yang dilakukan oleh tim dari nomor 4 kali ini. Ada tim dari Destroy X yang dari tadi cukup berdekatan banget dengan tim dari Stream Gaming ID. Tapi belum ada penembakan yang terjadi sepertinya. Tapi Ule udah bisa diamankan aja oleh seorang
Xenon dengan M4-nya kali ini. Tapi ada granat yang bakal dilemparkan oleh seorang D3N2. Iya, apakah Xenon bakal ketengah granatnya di sini? Tapi sebenarnya Xenon masih aman karena posisinya nih agak sedikit jauh untuk melemparkan granat ya, hemat. Tapi dari seorang Rainsco, ini posisi mereka nge-split cuy. Ini kalau salah satunya dikenal, berarti nggak bisa di-revive lagi. Betul banget kali. Dan ini dia masih aja bisa bertahan dengan satu banget kali ini. Molotov telah dilemparkan, bahkan bom juga udah dilemparkan lagi. Dua bom bakal langsung aja di spam ke arah rumah lantai jiwanya seorang Rainsco kali ini. Jangan masuk dulu karena satu granat lagi yang dilemparkan oleh tim dari Grimms kali ini. Iya benar banget, kita dua kill sudah berhasil di kantongnya kali ini. Sebenarnya bakal langsung mulai maju untuk mengeras di sini. Apakah seorang Rainsco dapat kena? Dan ternyata oh my god, satu orang sudah berhasil dikenal sama Ulis. Dikenal Rainsco juga berhasil dikenalkan. Sepertinya kali ini bisa last man standing dari seorang Xenon, karena dari seorang Rainsco sendiri udah gak memungkinkan banget untuk di revive ya di sini. Maka udah di end langsung oleh tim dari Grimms di sini, Herman. Betul banget kali ini. Dan ini dia Xenon, last man standing kita. Akankah dia masih bisa survive kali ini? Akankah dia bakalan clutch di sini? Kita saksikan aja kali ini. Xenon bakal langsung aja cabut ke arah bagian belakang. Mungkin dia bakal langsung aja kabur. Tapi ada tim dari nomor 12 kali ini, Romijo, yang udah mengamankan posisi di daerah bagian-bagian kiri. Ada satu low ground yang udah bisa diamankan aja. Iya, keputusan cukup bagus dari seorang Xenon sini, memilih untuk agak sedikit mundur di sini ya, karena udah gak mungkin banget untuk nge-ward. Setengah tim dari lawan ini masih full squad banget. Tapi kita lihat tim dari 4EC. Ini benar-benar bagus banget posisinya. Dan dimana mereka sudah menyesuaikan dengan apa yang mereka ini mempunyai banyak angle untuk bisa nyayur habis-habisan. Betul sekali di sini. Dan ini dia mereka masih langsung aja nge-spray kali ini. Di sini satu orang udah bisa diamankan aja. Tapi ini dia Xenon yang mengamankan satu orang, Romijo. Satu orang udah bisa terculik aja kali ini. Tapi ini dia dari serang Kenshin langsung aja tapping-tapping ke arah tim dia nomor 9 kali ini. Luki tapping-tapping manja yang dilakukan oleh serang Kenshin belum bisa mengamankan satu damage pun kali ini. Nembak ke bagian bawah-bawah mobil. Iya, tapi tetaplah berusaha walaupun tidak ada hasil sama sekali di sini ya. Oke, bisa. Iya, tapi tim dari Grimms sendiri yang tadi berusaha ngerelain tim dari SGID. Sebenarnya kali ini bakal berhadapan langsung dengan tim dari Destroy S di sini ya. Emang kita lihat 3 kill yang dimana nih mereka berhasil menangkan 3 kill dari Stream Gaming ID di sini. Apakah tim dari lawannya ini bakal ngerelain tim dari Grimms sendiri? Oke, kita saksikan aja. Tapi itu ada apa? Ada granat sepertinya. Oke, belum ada granat yang bisa mengamankan satu orang pun. Sepertinya masih aja bisa bertahan dengan 3 player. Tapi satu orang udah bisa diamankan aja. Chris udah bisa dikenalkan aja. Tapi sepertinya cukup terlalu susah untuk di revive karena tim dari DS udah langsung aja nge-push kali ini. Dengan PD-nya 4 orang, 3 orang tersisa, satu orang udah bisa diamankan aja. Iya benar banget. Dan juga ya 2 orang sudah berhasil diterbang kali ini. Dan ternyata bisa 2 orang lagi. Dan last message dia sudah teruja di sini. Apakah dia mampu ngeratain? Tapi dia diratain oleh tim dari lawannya, yang dimana Grimms sudah berhasil hampir ngeratain 2 squad, Herman. Misalnya satu Xenon lagi, tadi kalau Xenon udah berhasil diculik Herman, dia udah berhasil ngatain 2 squad, yang dimana dia sudah berhasil mengantongi 7 kill di sini ya. Yoi banget di sini. Tapi gue penasaran di mana Xenon, akankah dia masih hidup kali ini? Masih hidup dia kayaknya ya. Yeah. Oke, tapi ini dia Starlord sepertinya bakal langsung aja melemparkan granat kali ini. Tapi Creeper langsung aja meninggalkan temannya kali ini. Ngapain Anda? Anda ngapain? Anda ngapain, Bang? Tapi dari Pernax 2 benar-benar bagus banget sih, Mbak. Mereka ini memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang dimana nih mereka memanfaatkan positioning mereka sih, Mbak. Posisi betul mereka yang benar-benar bagus banget sih. Tapi dari 4EG, 6 kill cuy. Iya. Wow. Oke, tapi ini dia sayang sekali Stream Gaming ID udah terpulangkan aja kali ini. Dan 4EG sepertinya lebih memimpin dengan total 4 player yang masih aktif aja kali ini. Iya benar banget, dan kalian sudah menyisakan 4 di sini dengan total 11 player di sini. Kita lihat sama-sama Herman di menit ke-24 pastinya di circle ke-7 yang dimana semakin lama zonanya semakin menyempit dan sudah banyak kabut-kabut cinta kita berterbangan di sini. Kita saksikan sama-sama siapa yang bakal memenangkan winner chicken dinner di match ke-3 kali ini. Kalian komen di bawah. Oke, kita tungguin aja siapa yang bakal mendapatkan winner chicken dinner. Mungkin lebih memihak kepada tim dari 4EG Revenge kali ini, tapi kita tidak bisa terlalu memihak karena Tansen bisa berkata lain gitu kan. Bener banget di sini. Bisa berkata lain sih Mas Rujan. Betul sekali di sini. Dan ini dia 4EG sepertinya masih aja bisa bermain dengan kalah banget kali ini dari seorang Kenshin. Nah, dia mencari di mana musuhnya berada, tapi dia Grimms kepalasan memutuskan hati dan berusaha keluar ini.
tapi tim dari Grim cukup terlalu open banget. Dari Vision, dari 4EG di sini masih aja smoke telah dilemparkan, baru saja kali ini masih aja bisa survive di sini, tapi langsung aja dipush oleh tim dari 4EG. Kali ini dua mobil langsung aja bakalan ditabrakkan karena tim dari 4EG dengan satu postingan lomba bagus dari 4EG. Tapi ini dia tim dari 4EG mendapatkan satu malah di berarti dari warna coklat Union udah langsung aja terpulangkan dari lobby. Kali ini sudah keluar tim aja Grim melawan 4EG kali ini. Sudah beraksi di permainan kali ini, apakah langsung dimajukan dan apakah Grims bakal bisa memenangkan winner jika ditanya karena Grandnya sudah mulai dilemparkan ke daerah lawannya. Kita lihat di depan sana kali ini, ada molotov juga di sini. Mana dua sudah beraksi diamankan kali ini, apakah langsung dimajuin menggunakan teknik jingan jilai dan Grims mulai beraksi memenangkan 5 killnya di sini yang dimulai menjadikan binatang dan kali ini dari ini jadi last man standing dari poin di sini. Sedikit lagi kita lihat apakah habis dan winner chicken dinner. Wow, God. Wah, gila banget. Dan ini dia di match ketiga kita, winner chicken dinner yang sedikit comeback banget tadi. Posisi dimenangkan oleh tim dari Grims karena mereka mengamankan di dalam zona. Tapi 4EG nice try banget dengan point kill yang lumayan banyak banget. Apalagi hashtag 2 mendapatkan 12 poin juga, 12 atau 13 gitu ya. Tapi Herman, acara kita belum selesai hari ini. Yo, karena kita masih ada quiz lagi. Kita mau cari satu pemenang lagi. Yoi dong. Jadi buat kalian semua yang penasaran dengan pertanyaannya, yaitu sebutkan dua warna pada varian atau tipe Yamaha Gear 125. Diulangi kembali, sebutkan dua warna pada tipe atau varian motor Yamaha Gear 125. Satu jawaban nih gue kasih, Prestige Silver ya. Satunya lagi kalian cari sendiri. Iya, kalian bisa cari di Instagram atau di YouTube channel Yamaha Mesra, atau kalian langsung cari di Google aja kalau nggak mau anti ribet-ribet di sini ya guys ya. Jangan lupa juga untuk komen nama Instagram kalian supaya kita bisa hubungi kalian apabila jawaban kalian benar. Betul banget. Jadi kita bakalan langsung aja berpisah sebentar, kita bakalan balik lagi di esok hari 24 jam lagi. Jadi jangan kemana-mana dulu, jangan sedih, jangan galau, karena masih ada 3 match lagi. Kalian masih bisa membalas kan dendam kalian. Bener banget. Jadi kita bakal pamit dulu guys, sampai jumpa di hari besok pada pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Pastinya masih dibarengi oleh gue Jennifer F2 dan gue Herman. Sampai jumpa di hari besok. Gear up hidup kamu dengan Yamaha Gear 125. Gear up. Gear up.